Mbah. Oke, selamat datang dan selamat malam. Untuk sudah sabar menunggu loading screen harga atau verbal. Sesuai judul dan sesuai deskripsi, aku bakal lanjut mancing lagi. Karena ya, aku pengen main game santai dulu guys ya. Kita mengstresnya kapan-kapan lagi aja. Airsicknya mungkin bisa menyusul. Atau FIFA-nya, I don't know. Welcome udah guys, ada Ryu sama Adikun yang sudah mampir. Oke, bentar aku setting-setting dikit dulu supaya nggak nge-lag OBS-nya. Seharusnya sih udah aman ya. Ini udah nggak maksimal ya pemakaian gininya, GPU-nya, dan nggak ada nge-lag lagi seharusnya. Oke, aman ya. Aman kayaknya. Oke, aman. Nggak ada nge-lag. Setting ultra aman, tidak ada nge-lag. Ini aku batasi FPS-nya jadi 50 FPS. Nggak apa, masih playable kok. 50 FPS itu masih playable untuk game kayak gini. Yang penting grafisnya jamik, yang penting grafisnya enak dipandang ya guys ya. Jadi untuk misinya sekarang itu aku ngambil misi apa namanya? Dia mana lah misi ini challenge. Aku ngambil misi ini. Ini udah selesai nih. Aku ngambil misi 3 nyari ikan sampai 50. Oh, 50 kilo ini belum, lagi dikit. Berarti dua misi ini aku mau selesaikan. Nyari ikan yang namanya bluegill. Bukan bugil ya, ini bluegill. Welcome udah guys. Oh, ada Aji nih, Bang, bisa mancing pakai granat? Enggak bisa, ini bukan Indonesia, enggak bisa mancing pakai bom di sini Aji. Main santai ya, siap. Siapa yang nyari ikan dapatnya trout mulu, yo. Yes. Tapi sekarang udah beda, udah bukan habitatnya trout. Sekarang habitatnya apa ya? Aku kok nyari bluegill itu dapatnya gini sekarang. Sunfish dapatnya, green sunfish kalau enggak salah namanya. Mungkin aku bakal banyak ketemu sama ikan itu sekarang, soalnya aku mancingnya udah bukan di kolam kecil lagi. Mancingnya udah di antara sungai atau danau sekarang aku mancing ini nyari bluegill ini sekarang aku baru dapat 4 sampai disuruh nyari 20 aku disuruh nyari ini. Oh, ada Maravilian Kusuma juga nih, welcome Maravilian Kusuma, selamat malam. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja mancing ya. Aku udah dapat spotnya di sini, kalau nggak salah ada banyak spotnya. Tuh ada bass itu ya, tapi kita lagi nggak nyari bass ini. Tapi itu gede nggak sih, itu gede nggak sih guys? Bass itu makanan apa? Minum gak sih? aku cari dulu deh. Aku cari dulu. Itu bass kan? Miss Water, wak. Ini dapetnya mau digigit kan? Salah. Hilang deh ya? Oh enggak, masih. Bentar guys, bentar. Stop. Oke. Aku ada bass itu barusan. Mino itu makan dia bass itu makannya Mino kan. Aku nggak tahu itu smallmouth bass atau big mouth bass, aku nggak tahu. Jadi kita coba ya pancing. Langsung disamber, let's go. Yah, snap. What? Putus. Putus. What the fuck? Anyway, kita nggak nyari bass ya, kita nyarinya gini sih. Nyarinya bluegill sih. Padahal aku mau belanja dulu guys ya. Kita beli hot dog dulu. Bentar aku cek dulu, bluegill tuh sukanya apa dia sukanya? Bloodworm. Oke, dia sukanya bloodworm sama hot dog. Tapi ini juga suka bloodworm, jadi kita pakainya hot dog aja ya. Kita cari hot dog guys ya. Kita beli hot dog dulu untuk ikannya. Untuk umpan pancing. Ada akun juga nih. Welcome akun, selamat malam, tinggal udah mampir. Bang, siapa aku bang? Aku subbreaker baru, bohong kamu udah biru-biru gitu, bukan subbreaker baru itu namanya. Kalau kamu bohong-bohong, mau nggak kamu meledak real? Dia mesum nyari ikan bluegill, nggak bluegill, namanya bluegill guys. Namanya bluegill. Ya, kita beli hot dog dulu guys ya. Beli 50 aja cukup kayak. Oke, beli 50. Beli 50, habis itu kita balik lagi teleport ke tempat yang tadi. Yang tadi dimana? Di sini kan ya? Kita fast travel, let's go. Baru mulai kok udah putus gitu, kayak kesangkut sama batunya, hehe. Terlalu dekat aku sama batunya soalnya. Seharusnya aku di atas jembatannya mancing. Oke, kita cek lagi apakah balik lagi tuh ikannya. Apakah balik lagi deh ikannya? Coba kita cek. Ada nggak deh? Kalau salah ada aku pancing lagi. Balik nggak ada ikannya? Oke, nggak balik. Nggak ada. Nggak balik deh.
udah ketahuan ada orang mancing sini. Nggak apa sih, aku nggak ngincer itu sih, guys. Aku ngincernya bluegill ya, guys, ya. Ngincernya bluegill. Oke, let's go, kita lanjut mancing. Kita tebar pancingnya, lalu kita tunggu, anjay. Cukup senarmu aja yang putus, hubungan kita jangan. Ternyata senar putus, hubungan putus juga ternyata. Apes, kurang apes apa itu. Gak mau kalau balon hijau yang meledak, gak apa-apa, waduh. Meletus balon hijau der. Bang, di atas deras ada ikan ligma, iya, ligma balls. Anyway, bagaimana kabar kalian by the way di malam hari ini? Apakah baik-baik saja? Apakah puasanya lancar? Apakah ada yang mokel? Kalau mokel berarti kalian cupu aja, cupu. Padahal aku gak puasa sih. Anyway, tapi kan lumayan deh buat di misi total berat ikan deh. Iya sih, lumayan sih. Tapi gak apa, sekalian ini lagi dikit kok misinya. Misinya lagi dikit kok. Lagi dikit doang kok. Ini aku udah 42 kilo nangkep ikan, tinggal lagi 8 kilo aja nih, kurang lebih. Yang ini aku fokusnya ke bluegill. Nanti kita nangkep ikan, nangkep bluegill ini pasti ke gini juga. Pasti ke isi juga. Oh, tuh ada yang nyamber. Oh enggak, aku kira bakal nyamber deh. Oh iya, ada yang nyamber. Gak kelihatan PO tuh. Wadah, bukan bluegill mah ini. Nah, ini yang aku bilang nih, sunfish nih. Pasti sunfish nih yang banyak di sini juga. Tuh kan, sunfish, green sunfish tuh. Untuk sekarang kayaknya udah bukan trout lagi yang nyari aku, green sunfish yang bakal banyak nyari aku sekarang nih. Padahal aku udah gak pakai umpan kesukaan yang mereka, aku pakai u. Coba aku cek bentar ya, apa yang disukain sama green sunfish. Inspect. Red worm, cheese, eggs, bread, dove, hot dog, leeches, popper, marshmallow, minu, semua dia suka loh. Suka semua dia. Suka semua, sedang kalau misalnya bluegill, salah, bukan ini. Tab. Eggs, bread, dough, marshmallow, artificial corn, dog biscuit, leeches. Oh, dog biscuit, dia suka dog biscuit. Apa kita nyoba beli dog biscuit kali ya? Dog biscuit bisa langsung dipakai ya? Bisa langsung ditaruh di gini ya? Coba kita beli dog biscuit ya. Biskuit gugu, kita beli biskuit gugu, guys. Makanan-makanan gugu ini bisa dipakai. Ya, kita coba ya. Cilik ya, ikan cilik. Kita nyari-nyari ikan cilik sekarang nih misinya. Mencari ikan-ikan cilik sekarang kita misinya, guys. Equipment, bits, dog biscuit, mana dog biscuit? Oh ini, gila 50 harganya anjir. 50 harganya. Untuk 10 itu, bejer mahal kali ternyata ya. Mahal kali. Mahal sekali. Oh enggak deh kayaknya, mahal cuy. Kok bisa mahal sekali ya? 50 per 10 tuh 50 loh. Gak dulu deh, hehe. Gak dulu deh, kita pakai hotdog aja dulu. Kalau gagal pakai hotdog terus baru kita beli itu ya. Oh ya, aku juga mancingnya gak sendiri nih. Aku di roomnya si Dio ini. Aku di roomnya Dio nih sebenarnya nih. Tapi Dio nya lagi defend ya. Aku di roomnya Dio. Bentar, mana gamenya? M F, C. Oh enggak, mana Inochi? Kok enggak ada Inochi? Kayak aku barusan join the room medium aja. Ya kita lanjut guys ya. Balon hijau meledak atau enggak, hatiku udah kacau bang. Waduh, kok bisa begitu? Jangan kacau-kacau lama-lama, nanti tidak bisa membuka hati, anjay. Saya dimarahin orang tuh tadi soalnya bolos terawih, ngumpet di atas pohon depan masjid. Wow, ngapain? Ngapain ngumpet di atas pohon? Udah dapat berapa tadi? Udah lumayan sih, udah dapat 4 tadi. Jadi kita nyari lagi 16 ikan bluegill. Baru dapet 4, kita nyari 16 lah ya. Menglego guys ya, menglego. Sama Kak Dio, iya aku di Discord sama si Dio nih. Tapi si Dio nya lagi defend ya, mungkin lagi AFK, I don't know. Ikan rakus semuanya diembat. Ya ikan kan yang penting baunya enak langsung disambar. Oh ini ada yang nyamber nih, tuh. Apa nih? Wah, green sunfish ini. Ya nggak sih? Kalau satu kali dia klinting-klintingnya cuma green sunfish berarti. Kalau tiga kali baru bluegill.
Ya, cuma dua kali, berarti green sunfish nih. Ya, green sunfish. Kalau misalnya klinting-klinting itu tiga kali atau lebih, itu baru kemungkinan apa namanya? Kemungkinan bluegill. Jadi kita sabar ya mancing ya, nggak apa ya. Bang, tertarik main Subnautica? Banyak banget yang nanyain. Tertarik, cuma nggak ada duitnya. Tidak punya gamenya aku aja. Mungkin nanti kalau gratis di Epic Games bakal aku klaim ya. Ini game yang aku mainin sekarang ini gratis di Epic Games Store. Jadi kalian kalau penasaran bisa kalian klaim juga tuh di Epic Games Store. Gamenya ini. Ini gratis loh di Epic Games Store, makanya aku mainin. Sampai tanggal 28 deh gratisnya bisa diklaim. Aku biasanya mainnya kalau nggak game gratisan ya game free to play gitu kan. Atau mungkin game yang diskonan gitu aja. Buka hati sama yang beda keyakinan gimana tuh bang? Kalau buka hati sama yang beda keyakinan, kamu harus meyakinkan dia. Harus meyakinkan dia supaya kamu bisa, bisa apa ya? Bisa sesuai dengan keyakinannya dia gitu. Maybe, I don't know. Jujur aku gak punya gini sih, gak punya pengalaman tentang yang kayak begituan sih. Ya, yellow purse dong. Kalau misalnya aku gak dapet sampai habis ini hotdognya, baru kita beli gini ya, baru kita beli dog biscuit ya. Kalau misalnya kita sampai habis nih umpannya gak dapet bluegill. Terakhir besok ya, iya besok terakhir. Bukannya dari pertama main dapat ikan bluegill ya, kalaupun ada ikan berpakaian. Enggak, bukan itu konteksnya, bukan ikan yang berpakaian atau enggak. Namanya bluegill, bukan bugil adikun, what the hell. Lah kan enggak boleh, ambil dia dari Tuhannya. Ya, mungkin join ke Tuhannya mungkin jadinya Ryu. Kalau aku enggak tahu ya, kalau misalnya nih, kalau di Indonesia, setahuku, orang-orang itu pasti kalau nikah itu pasti ngikut lakinya, ya enggak sih? Jadi kalau kalian laki, nikah sama cewek yang beda agama, kalian harus bisa meyakinkan cewek kalian untuk masuk ke keyakinan kalian, ke agama kalian gitu kan. Seharusnya seperti itu, karena laki-laki itu pasti mendapatkan yang namanya warisan, ya kan. Nah kalau cewek, kalian menikah sama yang beda keyakinan, mau nggak mau harus ngikut sama laki kalian jadinya kalau misalnya beda keyakinan. Makanya akhirnya kalau cewek itu mau nggak mau nyari yang sesama, yang keyakinannya sama gitu kan, jadinya main aman istilahnya kalau cewek. Tapi kalau emang jodoh kalian beda keyakinan, mau nggak mau kalian harus ikut mereka jadinya, ikut jodoh kalian gitu. Kemarin-kemarin Evil Within gratis di Epic, udah klaim bang. Evil Within, udah sempat main sih aku itu, nggak aku tamatin, kesel aku sama game-nya, hehehe. Hehehe, ubu brutal. Buat yang request main game yang gak gratis, minimal beliin game-nya. Wah betul, setuju aku sama adikun. Setuju banget. Minimal maksimal beliin game-nya. Gas, aku gaskan langsung login game-nya. Malam bang deh, malam juga Hilmi. Selamat datang dan selamat malam. Untuk yang baru datang, selamat. Ini hanyut. Ini umpanku hanyut guys. Umpanku hanyut ini, gerak-gerak sendiri. Ngikutin arus umpannya. Umpannya ngikutin arus cuy. Hanyut ya. Welcome udah ya, selamat malam, thank you udah mampir. Untuk yang batal bergabung, jangan lupa pencet tombol like-nya bagi yang baru bergabung, welcome. Nah. Hanyut dong. Berarti kita lempar jauh kali ya, biar gak hanyut ya. Biar gak ngikut arus dia. Agak jauhin dikit lemparnya. Tuh ada ikan lompat tuh barusan, aku gak tau ikan apa tuh. Gak apa, kita taruh di sana aja dulu pancingnya ya. Oh itu apa tuh? Sunfish ya? Yang berenang. Oh ya, kayaknya sunfish tuh yang berenang itu. Yang berenang tuh sunfish kayaknya. Kita cari bluegill. Mencari siapa lagi nih ngechat di Discord. Oke, satu kali klinting-klinting. Yah, cuma sekali doang klinting-klintingnya. Kalau misalnya klinting-klintingnya tiga kali baru kayaknya gini dia. Bluegill. Bluegill ini emang agak langka deh di game ini, entah kenapa. Padahal di game-game lain kan bluegill itu ikan yang paling banyak ada, ya nggak sih? Tuh, green sunfish lagi tuh. Nggak apa sih kan, siapa tuh nanti hoki dapat green sunfish gold atau diamond kan? Nggak apa sih. Kayak kemarin aku banyak banget dapat trout dan akhirnya dapat trout yang gold.
Halo Bang, halo juga Mina. Selamat datang dan selamat malam. Untuk yang ini cara bacanya Mina kan, bukan M1 kan. Mina kan. Thank you sudah mampir, udah halo juga. Yang pertama mau bergabung di stream mancing-mancing malam hari ini, jangan lupa pencet tombol like dan subreknya. Bagi yang belum. Oh, ini apa nih kelinting-kelinting nih? Ya, green sunfish lah gitu. Kalau dua kali ya, dua kali ini green sunfish tuh. Green sunfish ini mah. Silver. Meng silver brutal. Bentar guys ya, aku mau setting-setting sesuatu bentar. Gue mau setting-setting sesuatu dulu, sabar guys ya. Da 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 da. Ya, supaya lancar OBS. Oh ya, untuk yang belum tahu, Mina ini juga seorang virtual YouTuber. Jadi kalau kalian penasaran bisa kalian cek juga channelnya, bisa kalian subscribe juga. Tapi belinya jangan game hentai. Wow, enggak, kalau game kayak begitu enggak aku stream guys. Aku tolak, yang nge-give aku tolak sih langsung. Aku nggak AC sih kalau nge-give kayak game begituan. Nggak aku AC sih. Mainnya paling di private. No, I don't play game like. Aku nggak main game yang kayak begituan guys. I don't play that kind of game, you know. Buat apa gitu loh, why? Buat apa? Bejar amat kalau ada yang beliin game, ha? Nggak aku AC sih, nggak aku AC sih. Aku unfriend kalau bisa, Jok. Ngapain? Freak banget. Aduh kok tahu bang? Iya soalnya aku ngecek YouTube-mu. Welcome bode Mina, agak terbaik sudah mampir. Lagi mancing-mancing dulu guys. Malas aku main game kompetitif. Kita main santai dulu sekarang. Biasa aku mainnya game kompetitif meng-stress. Sekarang kita main yang santai-santai aja guys ya. Aku di stalking. Biasanya sih kalau ada yang mampir di streamku hampir selalu aku cek sih emang guys. Untuk jaga-jaga kalau misalnya dia ternyata YouTuber gitu kan. Soalnya aku gini guys, aku emang streamer, aku emang VTuber juga, tapi aku kadang nggak tahu ada VTuber itu berapa gitu kan. Nggak ada, sedikit lah yang aku kenal istilahnya, ada streamer itu berapa gitu. Jadi kalau misalnya pas mereka mampir ke streamku, biasanya aku stalking dulu, oh ini streamer gitu kan. Jadi aku sapa, aku promosiin juga sekalian gitu kan. emang gitu kalau aku. Dia sambil setel musik yang kemarin dikirim Pak Getu, dia buat backsound. Itu copyright. Yang gini itu kan yang mancing mania itu kan. Da 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 da. Itu copyright. Langsung kena copyright kemarin aku, Cuk. Langsung aku hilangin musiknya. Tapi kalau misalnya kalian mau sawer itu boleh-boleh aja, bisa aku hilangin setelah stream nanti. Jadi kita bisa enjoy musiknya sebentar, setelah itu baru kita hilangkan musiknya setelah selesai stream. Sudah kudugong, wow. Waduh, strike. Nih, green sunfish nih yang ngeroyok aku nih. Dikeroyok sunfish. Maunya nyari bluegill. Ini aku mampir soalnya kayak gak asing nih logatnya. Iya kah? Logatnya logat Bali. Udah ketahuan sih. Aku pakai kata menyebut diriku aku. Setelah itu, ya. Ya, emang logat Bali sih. Banyak kok yang sama logat tuh. Awal-awal tuh langsung ketahuan, bang, orang Bali ya gitu langsung. Kalau ada Pak Getuk juga nih, welcome Pak Getuk. Selamat datang dan selamat malam untuk yang pertama selamat bergabung di stream mancing-mancing malam hari ini. Untuk yang pertama, jangan lupa pencet tombol like-nya. Oh, ini bluegill nih. Nah, ini 3 kali kelinting-kelinting nih. 1. Dua. Tiga, langsung nyamber ya. Nah, ini bluegill ini. Finally, 5 bluegill. Anjay. Walah, kopi kanan toh. Iya, kopi kanan. Kopi rek tuh di. Nah, ini Pak Getuk baru diomongin langsung nengok dah. Emang kopi kanan itu, by the way. Nah, iya kan. Iya, aku orang Bali, guys. Emang orang Bali, aku. Udah ketahuan banget. Susah emang kalau apa namanya? Nyembunyiin logat itu emang susah, guys. Kalau aku ya. Nggak tahu kalau orang lain. Kalau aku susah emang nyembunyiin logat. Jadi aku pakai beli lisensinya dia matanya. Dikira murah. Dikira murah apa loh. Itu yang makanya itu sekelas stasiun TV. Makanya mereka bisa beli tuh. Aku mah apa? Gue mah apa kan? Bejer. Langsung ada nyamber nih. Tapi sunfish ini. Ya udah, salken juga dari Bali. Oh, Mina dari Bali juga loh. Dari Bali juga. Aku gini, aku dari Denpasar. Anak Denpasar. Walaupun aku rantau sebenarnya. Aku rantau. Anak rantau yang ke Denpasar.
Jadi aku lahir dan besar di Denpasar, di Bali. Walaupun sebenarnya aku anak rantau, jadi karena aku lahir, tumbuh, dan besar di Bali, logatku ngikut di sini juga jadinya. Coba deh bilang lagi jenengmu. Orang Bali juga sering bilang kayak gitu biasanya, kalau misalnya kayak lagi bercanda atau ngapain gitu kan, jeneng kau gitu kan, jeneng kau, jeneng ci gitu biasanya. Oh, Lord Limbah juga di sini nih guys, ada Lord Limbah juga nih. Say hi ke Lord Limbah guys, harga tuh very banyak sudah mampir lagi Lord. Untuk yang belum tahu, Lord Limbah ini adalah YouTuber opreker HP, jadi kalau kalian penasaran bisa kalian subrek juga Lord Limbah. Thank you sudah mampir Lord. Sama, saya juga suka kecidok so logat Sunda ketuaan mulu dari Cibaduyut. Ya sama, aku juga. Biasanya udah ada aja gitu yang ngeh, biasanya kan baru mampir Bangkok kayak logat Bali ya gitu, biasanya langsung ketahuan deh jadinya. Emang sulit, giniin logat itu emang sulit. Aku mau balikin logatku gak bisa-bisa. Emang sekarang logatnya gimana? Logatnya pakai logat British kan? Aku kalau ngomong gak kelihatan Jawanya, tapi kalau misuh Jawanya kerasa. Ya kalau misuh mah kata-kata kasar keluar semua sih. Kata kasar keluar semua. Tapi kalau aku mau aku ngamuk mau gimana, kayak aku tetap pakai bahasa Indonesia walaupun Indonesianya ya logatnya logat Bali juga gitu. Aku jarang pakai bahasa Bali guys, seperti yang sering aku bicarakan, yang sering aku obrolin. Orang tua aku emang ngobrol tuh pakai bahasa Bali mereka satu sama lain, tapi aku ngomong ke mereka tuh pakai bahasa Indonesia gitu. Bejirnya aku dikeroyok Green Sunfish nih. Seakan ya aku dari Jawa, bacot kamu Jawa. Gak ada logat-logatnya aku, kok bisa? Mungkin karena pergaulannya gini mungkin Mina, pergaulannya sama orang-orang elit. Biasanya kalau orang Bali walaupun misalnya dia dari Bali, kalau dia elit itu biasanya logatnya tuh kayak Jakarta-Jakarta gitu, ya nggak sih? Kalau aku mah gini guys, aku bukan orang elit, aku orang aring. Oh ini Green Sunfish lagi nih, dari jenengnya nih. Ini Green Sunfish nih. God damn. aku banget juga tuh orang ngomong Bali, aku balesinnya Indo. Tapi kalau sama orang lain aku sebisa mungkin kalau diajak Bali pakai bahasa Bali, karena gimana ya? Malu. Malu banget kalau misalnya ditawain orang Bali tapi enggak bisa bahasa Bali anjir. Tapi karena terbiasa bahasa Indonesia ya mau gimana lagi kalau aku. Bang De, media share-nya mati kah? Aku udah kirim lagu kok enggak ada ya? Lagu. Coba aku cek bentar. Atas nama siapa? Anja, atas nama siapa gak tuh? Media share-nya, media share di mana nih? Kalau di traktir dia emang gak ada media share, jadi gak bisa kirim media share di traktir. Ini aku udah cek di Saweria, media share, dia gak ada. Atas nama siapa nih? Ini traktir punyanya si Pak Getu nih. Punya Pak Getu nih traktir nih. Oh, Hilmi. Coba bilang Janj. Wow, mantap. Emang iya se-elit itu kan, kalau aku ya menurutku gitu, biasanya aku kalau ngobrol sama orang-orang yang kayak di tempat-tempat wisata gitu loh, kayak di Kuta gitu, kalau misalnya ada orangnya bukan kerja di sana tapi dia menetap di sana, nah itu dia logat Balinya agak kurang menurutku, jadi kayak udah beda banget dia. Di Saweria sih Bang De, nggak ada ini, nggak ada tuh. Ini yang terakhir nih punyanya Pak Getuk nih. Nggak ada, ini punya Pak Getuk nih terakhir nih. Coba tuh aku puter yang paling terakhir ya. Tuh. Ini paling terakhir. Copyright nih, copyright. Apalagi nggak mancing nih. Itu yang terakhir. Yang kemarin itu, punyamu nggak ada Hilmi, nggak ada masuk dia. Da-da-da-da-da-da-da. Aku orang Sunda, gak ada logat Sunda kayaknya. Wow, pergaulannya sama orang-orang elit nih, sama orang-orang gini berarti. Apa sih namanya kalau di Bali ya, orang-orang kodia gitu ya, orang-orang kota gitu kalau gak salah. I don't know man. Green Sunfish, oi truth, sekarang kita tukar peran. Wow, ini emang habitatnya gini nih soalnya Green Sunfish. Wadah Yusdi juga nih, welcome Yusdi, selamat datang dan selamat malam. Apakah kamu mokel lagi hari ini?
Oh, ayo deh Chan, udah dapat Megalodon apa belum? Udah dapat Megawati maksudnya udah dapat Konpalodon aku, guys. Selamat datang dan selamat malam. Untuk yang bertang mau bergabung, jangan lupa pencet tombol like-nya, guys. Karena satu like sama dengan satu headshot. Lah, kok headshot? Apa namanya? Satu strike. Kalau di sini enggak ada headshot, guys. Ya kalau balik Kodia, anak-anak Kodia. Kodia itu kan kayak kota-kota elit gitu yang asli. I don't know. Aku kurang pergaulan jujur aja, guys. Enggak tahu begitu aku sebenarnya. Mending kita mancing ya guys ya, daripada kita meginiin kasta kan, mending kita mancing, memainkan alat maksudnya memainkan alat pancing. Ya aku pindah dari sini deh, dari pemandangan guys. Ya aku di atasnya diem. Oke, gila jernih berdaerah cuy. Ya aku lempar agak jauh. Anjay brutal. Bang coba pancing banteng air, nggak ada banteng air di sini, adanya megawa maksudnya. Adanya Konpalodon aja mau nggak? Kalau Nusa Dua tuh udah Kodia kah deh? Intinya Denpasar itu sebenarnya banyak Kodianya. Kodia itu kota kalau nggak salah ya. Jadi Denpasar itu termasuk Kodia, anak-anak Kodia gitu kalau nggak salah ya. Aku nggak ngikutin tren zaman-zaman sekarang sumpah guys. Nggak ngikutin TikTok, nggak ngikutin IG. Aku biasanya main Facebook doang. Main FB aku guys. Nggak pernah ngikutin kayak begituan. Jadi aku kurang paham apa itu Kodia sebenarnya. Tapi yang aku sering dengar kode itu intinya kota gitu, kalau nggak salah, anak-anak kota. Logat kode, le, itu jangan ya gitu. Bengkung kali kayak no, oh iya isi no-no-nya, isi kle-kle-nya itu, banyak li penggunaannya kayak gitu. Tapi malah logatnya kental banget. Oh ini Dio nih. Kle-no. Kle-dio Dino. Dapet diamond base dia. Diamond base. Ya nyebur. Gak sengaja mencet huruf W. Yuk guys yuk kita mancing yuk. Aku nyari ikan bugil nih disuruh. Disuruh nyari bugil 20 Madia, nah ya Kota Madia. Singkatan dari Kota Madia. Baru ingat aku. Pamit dulu deh. Internet lagi gak lancar dari tadi. Buffer mulu. Masa stream kedelai 3 menit. Oke mantap. Thank you sudah mampir. Kalau gitu adikun semoga jaringannya balik seperti sedia kala secepatnya. Semoga meledak brutal. Dek, ada masalah apa sih, Dek? Cerita sini, jangan mencepurkan diri. Nggak apa, ini gini kok, Pak. Apa namanya? Ini nggak dalam kok, jadi aman kalau menyeburkan diri. Hehehe. Aman kok, aman. Nggak ada masalah apa, cuma lupa kalau aku berpijaknya di pinggir gitu loh. Pernah nggak kalian lupa berpijak? Uy. Lagu apa ini? Dan musiknya muternya di kuping kiri ku doang nih. Anjay. Thank you untuk musiknya walaupun sebentar ada gitu very banyak Hilmi. Baru masuk bang deh, oh ya baru masuk berarti. Mungkin agak delay mungkin, I don't know. Dia ingin berenang ya, oh iya. Oh, bluegill kah ini? Dua kali dah. Apakah ini bluegill? Green sunfish dong. Aku jauhin kalau lempar kesel banget. Kita jauhin lemparnya. Watch out. Suara vokalnya ada sebelah kiri doang, nah itu di kiri doang vokalnya barusan. Dan akhir-akhir baru ada di kanan barusan. Ini rekaman lagi high apa gimana? Wah ada yang nyamber nih, ada yang nyamber kah? Oh enggak, aku kira bakal ada yang nyamber. Oh ada nih, yah green sunfish yang nyamber. Green sunfish lagi. Kita serum gak yuk? Kita serum gak? Barusan aku kayak join kaki tapi kayak gak ada deh. Join kaku, aku di cheat aja. Oh, pantes.
Green Sunfish Gold. Green Sunfish Gold. Oke, dapat bonus Green Sunfish Gold, cuy. Bener aja kan aku bilang. Jadi kalau misalnya terus-terusan dapat Green Sunfish, biasanya nyempil aja tuh yang gold biasanya kan. Beneran tuh dapat yang gold. Siapa tuh sekarang habis ini diamond, guys. Gold, yoi, dapat gold. Mantap. Udah berapa ikan aku gold nih? Coba aku cek ya. Mari kita cek. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ikan aku gold. Udah 7 ikan aku gold. Nanti tinggal nyari diamond nanti kalau udah mumpuni rig mancingnya, alat pancingnya. Jadi lagunya lagu Hindia, belum tidur. Oh, baru dengar sih, aku tumben aku dengar juga. Bang, ikannya bisa digoreng, bisa kalau kamu yang mancing. Kalau kamu yang mancing bisa aja kayak, soalnya ini kita mengendalikan orang ini, bukan kita yang mancing, guys. Mengendalikan karakter kita ini. Apa ini? Ikan apa ini? Angkat. Green Sunfish mah ini. Siapa tuh dapat Ascendant deh. Dapatnya player Valorant ya. Kalau misalnya kalian mancing itu, kalian pakai skin Vandal itu player Valorant Ascendant tuh yang dapat. Mancing player Valorant dapatnya Pak. Dapatnya Reyna nanti. Mari kita lempar lagi. Set. Nih, shoot tower gold. Apa tuh Sturgeon? Bang Sturgeon kah? Kemarin aku dapat yang Sturgeon gold. Tadi apa gak kemarin ya? Tadi kayaknya. Oh, klinting-klinting. Apakah ini kalau 3 kali baru bluegill? Oke, 2 kali. Wah. Kayaknya bukan bluegill deh ini. Cuma 2 kali klinting-klintingnya. Bluegill aja. Ya, misi nyari bluegill 20. Misalnya nyari bluegill. Gak, Green Sunfish. Dikeroyok Green Sunfish. Sampai habis hotdogku dikeroyok Green Sunfish, aku beli dog biskuit langsung. Udah amat mahal. Dan gak dapet Green Sunfish. Green Sunfish gak suka dog biskuit deh. Kak, dia mau salmon, dimintain salmon yo sama si Ryu. Yo. Yo. Nih, salmon. Dionya baru dapat satu kemarin deh. Di sini beda deh salmonnya, guys. Dia salmon gini, dia salmon apa nih? Salmon predator. Ya enggak sih, kokani itu apa namanya? Kokani ya? Kokani, iya. Kokani salmon gitu. Predator ya, bukan ikan salmon biasa gitu. Bejil nge-crash terus game-nya anjing. Aku kemarin nge-crash sekali. Aku udah 3 kali nge-crashnya, cu. Kalau aku di PC-ku yang dituku berkali-kali yo. Kentang soalnya. ada kayak aku lagi strike itu nge-crash ke sekali. Apa nge-crash ini dah? Di verify coba ya. Aku tadi main di toko itu ada 3 kali nge-crash, aku verify integrity. Mau lancar langsung. Caranya verify di sini manage. Ada gini cache gitu apa namanya, lupa aku kalau di situ. Oh, verify file. Ya itu dah. Adakah besok stream day? Maybe ada, kalau enggak sibuk aku pasti stream kok. Kalau tidak sibuk aku pasti stream, tergantung mood, kondisi dan situasi juga. Kalau moodku jelek, aku main game mancing aja kayaknya, guys. Main santai. Apalagi kalau capek banget kan. Lebih enak mancing, guys. Tidak bisa mancing di relap, kita mancing di game ya, guys ya. Tuh cari rumpan. Predator bagus buat dipelihara. Ya, kalau predator kamu pelihara, ngasih makannya susah, bersihin tangkinya juga ribet. Tapi bagusnya itu apa namanya? Mereka tahan lama. Apa sih namanya? Kayak nggak manja lah. Kalau predator tuh lebih kuat dia biasanya. Ini bluegill ini. Kayaknya.
Kayaknya bluegill ini. Kayaknya ya. Sekilas soalnya aku lihat mukanya. Salmon apa deh? Salmonella itu mah bakteri di telur itu, use deh. Green sunfish dong anjim. Lama-lama nih aku dapat green sunfish diamond nih, yakin aku. Lama-lama dapat green sunfish diamond nih kalau kayak gini ceritanya. Fakta gamer Indonesia gak mau beli game tapi mau beli skin game sampai berjuta-juta. Udah biasa sih gitu, udah mental orang Indo kayak begitu. Mereka tuh istilahnya kayak gimana ya? Mereka pikirnya mereka gak ngabisin duit di sebuah game, tapi ternyata kebalikannya. Malah mereka menghabiskan lebih banyak duit di game yang free to play. Padahal sebenarnya kalau misalnya mereka beli game yang mahal itu lebih hemat kayaknya. Tapi ya udah hobi, kita nggak bisa komen sih. Kasih aja, yang penting mereka seneng. Yang penting bahagia, jadi tidak mau buzzer. Green sunfish. Pas bersihin tangkinya kena gigit, dikit gak ngaruh, waduh. Tanganmu dikira makanan tuh, Bertirio. Dikira makanan. Mari kita nyanti bentar guys. Oh ini ada yang nyamber nih. Ya sunfish nih. Kayak aku mau pindah deh. Aku ada sih kayak lagi satu spot bluegill. Aku mau coba pindah habis nih. Dapetnya sunfish terus soalnya. Keburu habis nih. Hot dognya. Strike. Oh let's go. Beli lagi. Gak apa-apa. Iya sih bener sih bisa beli lagi. Cuma kalau gak dapet terus bosen gue jadinya. Oke, baru dapat bluegill dong. Oke, nggak jadi pindah guys. Dapat bluegill nih, mantap. Udah 6 bluegill. Ya kita lanjut mancing di sini kalau gitu. Dapat lagi bluegill. Aku pelihara ikan betok, tapi nggak asik. Soalnya dia nggak gigit orang. Wah, nyarinya biar yang gigit orang ya. Sekalian aja kalau gitu gini apa namanya? Ikan apa namanya? Aduh aku lupa tiba-tiba namanya. Ikan yang agresif itu apa namanya ya? Yang kalau kita ngelurin jari dikit aja dia udah kayak nyamber gitu apa namanya? Lupa aku. Piranha, waduh janganlah. Piranha itu tidak natif di Indonesia, guys. Bukan ikan Indo itu. Ikan asing. Ikan kafir. Berhala maksudnya ikan gini tuh invasif. Jadi kalau misalnya dia ada di perairan Indonesia takutnya nanti dia bakal apa namanya bakal merusak perairan Indonesia gitu. Iwak wader. Anyway. What the heck ikan kaf. Lah iya kan bukan dari Indo. Bukan dari Indo, ikan asing gitu kan. Biasanya kan gitu oknum-oknum yang suka rasis kan gitu. Biasanya kafir gitu biasanya mereka. Toman juga galak kak, toman. Aku baru pernah denger ikan toman tuh. Kayak gimana ikan toman? Kayak tau gak ya ikan toman kayak gimana? Kayak tiger maski. Tuh kayak tiger maski. Strike dong. Kaget. Kayak ular gitu ikannya panjang. Ini small mode bass doang isinya. Wah enak dong mancing sini. Di mana tuh? Ini di pulau nih. Pulau? Yang di pojok kiri atas tuh? Pulau yang di kota pertama.
Pulau kota pertama. Pulau yang di tengah ya. Tengah-tengah harus nyebrang pakai kapal. Ya. Oh. Coba aku join ke Kehe, aku nggak tahu. Bentar aku join ke Kehe. Mari kita join ke dia biar tahu. Kayaknya kemarin. Iwa, Iwa, ada Oscar juga. Welcome Oscar, selamat malam. Untuk yang baru datang, selamat bergabung di stream mancing-mancing malam hari ini. Jangan lupa cek tombol like-nya guys, karena satu like sama dengan satu ledakan. Let's go, kita meledakkan ikan nih. Meledak brutal. Beh, speedrun waktunya lagi. Oh. Speedrun? Waktunya cepat-cepat. Kayaknya karena aku join gak? Aku join tiba-tiba jalan waktunya nih. Mirip-mirip ikan gabus kak, tapi dia ukurannya lebih besar dan galak. Punya corak bagus juga. Oh, ikan gabus. Ikan gabus tuh gini kan, kayak yang dia kayak licin gitu kan, ya nggak sih? Gini ya. Aku dulu sering mancing ikan gabus waktu kecil. Tapi aku mancingnya bukan pakai pancingan, pakai apa gitu namanya, lupa aku. Pokoknya langsung nyebur aja, langsung nyebur. Oh, jaring, pakai jaring langsung. Mereka suka di lumpur-lumpur biasanya, ya nggak sih ikan gabus tuh? Di sawah-sawah aku nyari biasanya. Ledakan Iwa. Ikan gabus itu terbuat dari foam deh. Bukan, bukan itu pak. Beda lagi. Ikan palsu dong. Ikan properti berarti. Shishishishishi. Halo Mas Dey, mampir bentar. Mangga Mungu Minggu, silahkan cari itu. Thank you sudah mampir. Jangan lupa disumbangkan like-nya juga cari itu. Paling enggak biar ada like lah yang nambah ya guys ya. Thank you udah mampir cari itu. Bagaimana beda kabarnya? Apa ini yang nyamber? Ya, sunfish ini. Dari jenengnya sunfish ini. Kenapa gak pelihara buaya? Wow. Predator sih, predator. Tapi kan bukan ikan. Kenapa gak singa sekalian? Kenapa gak macan? Kenapa gak maung? Oke, kita cek. Oh iya, oh di tengah sini. Tapi kalau aku di sini adanya gini yo. Trout, crappie, yellow perch, sunfish, catfish, baru sama small mold bass gitu dia. Dike cuma satu doang ya? Mungkin apa? Ya, lagi misi mungkin apa? Wow. Ku bantu Pak Getuk, shi. Aing Iwa. Biasanya aing mau nge aing Iwa. Berarti kalau orang kesurupan Iwa dia nggak bisa nafas. Harus nyebur. Lempar ke kolam lu orang yang kesurupan Iwa. Klepek-klepek dia. Klepek-klepek. Ay Iwa. Lempar ke kolam. Jadi dugong. Ikan-ikan apa yang bisa berenang? Semua ikan bisa berenang. Ya sudah, kamu ngajak dulu apa gimana nih? Oh iya juga ya, klepek-klepek. Ikan kepalanya kayak buaya, tahu gak? Ikan yang kepalanya kayak buaya. Apa? Tiger musky itu kayak buaya tuh mukanya, ya gak sih? Dugong, wow. Oh, ada nyamber. Ya, oh, ya. Sunfish terus. Lagi 30 umpan kok. Enggak yellow purse nih. Yellow purse suka hotdog juga cok. Yuk guys, kita pindah guys. Kita pindah ke sini, ini di sini. Lokasi gini juga tuh. Lokasi bluegill juga. Kita coba pindah ya. Fakta unik jika manusia memiliki peradaban maju pada 70.000 tahun yang lalu, tapi semua berubah karena ada orang yang bilang dasar kamu anak ikan jadi Atlantis. nanti kan Jakarta mau jadi Atlantis 2.0 tuh guys. Apakah kalian mendukung Jakarta menjadi Atlantis 2.0? Nanti ikannya ngomongnya witches witches nanti.
which is bile. Gak mana jalaninnya? Terabas ya kali ya. Ya kita terabas guys ya. Aku pernah pegang itu karena lucu, terus ada yang bilang ikannya galak. Wow mantap, kerja bagus, kerja bagus serius. Langsung reset season. Oh iya, boleh selesai misinya langsung banyak ini kita. Tidak bisa diterabas nih guys. Bisa gak diterabas nih? Gak bisa anjir, gak senang ini. Terlalu terlalu terjal kayak ini. Ekstrem banget. Ekstrem cuy. Bentar guys, aku nyopir dulu nih. Mari kita berpetualang bersama Harry. Tapi Payung, pernah gak sih mikir gimana rasanya kulit dugong waktu disentuh? Seberapa kenyalnya dia, seberapa tuing-tuing, wow. Seberapa boing-boing. Boing-boing. Let's go. Anjay mabar. Brutal dikit gak ngaruh guys ya. Anjay sampai. Indahnya pemandangan. Oke, kita mancing guys. Memainkan alat pancing. Cita-citaku kalau mancing dapat mermaid cantik berdada besar. Waduh. Bejir. Bukannya pengen dapat ikan, malah pengen dapat waifu. Body shaming sama ikan. Lepas rempah jalan gitu, wow. Yang ada nyungsep loh. Seberapa boing-boing dugong? Nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa tiba-tiba bahas dugong ini? Pengen mediasi legenda anak ikan, tapi yang parodi, tapi selalu nggak ada. Waduh, di top up lah, mana paten. Malah nonton legenda anak ikan jadinya. Aing iwa. Lempar Oscar ke air guys, lempar Oscar ke kolam guys, dia iwa soalnya. Biar bisa nafas dia. Oke, kita santai sekarang. Tak tangkap kemuca, waduh. Ditangkap, dipelihara, dijadiin ikan predator. Wah, ikan apa tuh lompat-lompat? Apa tuh lompat-lompat? Oh, disambar, ya green sunfish ini. Dicintai green sunfish aku guys. Habis itu tak goreng, wow. Mau jadi kanibal kah Ryu ini? Gak boleh kanibal gitu, nanti kamu sumantu. Cita-citaku menjadi sotek agar aku bisa mengokop meme. Hah? Au. Au. Gak usah cari gara-gara pantai. Ah, ayo cepat kau hentikan dia. Gimana caranya bangsat? Haya. Hap. Tau. Dino ngentok. Dino ngentok. Kuntul, kima. Mantap, sangat amat teramat menggambarkan gue kalau tidak stream. Anyway. Bagi dua, wow, ini dua orang sumantu kita punya, guys. Tahu gak sih, kalau kalian ngeliatin ikan di akuarium terus ikannya ngeliatin balik, sebenarnya ikannya tuh ngejek kalian. Gubluk, wow. Apakah kalian akan tersinggung oleh ejekan ikan? Ya, green sunfish lagi nih. Damn. Malas. Matutelas, malas. Wadah Yuki juga datang nih. Welcome Yuki, selamat malam. Untuk yang baru datang, selamat bergabung di stream. Mancing-mancing malam hari ini. Jangan lupa pencet tombol like dan subreknya bagi yang baru bergabung. Welcome. Dino, ya yoi, Dino Ngen. Di
mengokop Anu. Jadi bilang apa dia mengokop apa? Mengokop gini, mengokop mic nih. Aku kokop mic. Mengokop mic dikit gak ngaruh. Ini sini ya. Oh ya di sini nih gini ya. Eh kita mancing di sini guys. Mancing mania mantap. Eh salah. Kok pakai pancing yang ini loh? Oh pakai yang ini. Nah yang ini. Ikan tuh protein, bikin pinter. Yoi, ikan tuh mengandung omegawati 3, maksudnya omega 3, omega 6, omega 6, 9. Bisa bikin pinter. Memek itu ibu kan? Iya, memek itu ibu dalam bahasa Bali guys. Betul sekali cari itu. Bebek rebus jangan, daging bebek tuh alot. Gak apa-apa, direndam dulu biar gak alot. Tutup vape-ku jatuh dong anjir. Di Bali sih gak apa-apa bilang gitu. Kalau di luar Bali sebaiknya jangan gegabah yoi. Kalau gegabah dikit nanti meledak langsung. Ikan yang bikin pinter. Gue tau kan deh Scott Emulsion tahu. Ada apa dengan Scott Emulsion? Ada apa tuh dengan Scott Emulsion? Kayaknya abisnya aku mau ganti baterai vape bentar guys. Sambil ngambil air. Yang putih deh. Yang putih. Scott Emulsion yang putih. Maksud? Aku gak nyampe ini apa yang ingin disampaikan Pak Getu ini. Apa ini? Nggak nyampe otak aku nih. Alot bebek. Bebek enak loh guys, bebek enak loh. Bebek enak cik. Pernah nyoba Scott Emulsion yang putih deh? Pernah. Kayaknya waktu kerja kayak aku pernah dibeliin Scott Emulsion deh. Tapi kayaknya cuma sekali doang sampai habis. Satu botol doang. Habis itu gak pernah dibeliin lagi soalnya mahal. Kayak bukan dibeliin ya, dikasih minta aku malah. Dikasih minta sama pamanku dulu. Yang kayak begituan. Vitamin-vitamin gitu dikasih sama pamanku dulu. Ikan Scott Emulsion kan sering diburu sama beruang. Tapi kenapa beruang gak pinter? Karena mereka sudah punya uang. Biasanya karena ternyata orang yang beruang itu gak punya otak, maksudnya anyway, gimana rasanya? Rasanya sangat amat teramat, sangat amat teramat mantap saya ingatku. Jadi gimana ya? Kayak aneh gitu rasanya, tapi bisalah ditelen. Bisalah. Aneh rasanya, kalau aku bilang rasanya aneh deh, kayak kuah pindang yang tanpa bumbu gitu. Tapi kan emang dari ikan. Jadi ya wajar kayaknya kayak ikan rasanya. Childhood nightmare. Oh ini Pak Getu gak suka Scott Emulsion kah? Pak Getu gak suka Scott Emulsion kah? Aku dulu cuma minum sebotol doang kayak karena dibeliin. Jadi aku gak inget-inget banget sama rasanya. Tapi kayaknya kayak rasa ikan gitu dia. Ikan rebus gitu. Kayak ikan rebus yang amis-amis gitu loh. Oh ada napsah nih, oh malam mas deh. Malam juga napsah, selamat datang dan selamat malam. Untuk yang baru datang, selamat bergabung. Jangan lupa pencet tombol like dan subreknya bagi yang belum. Welcome. Lagi mancing guys, mancing keributan nih, let's go. Mancing keributan. Nama orangnya kebab dong. Kebab namanya, kebab Ernera. Pantesan Pak Getu, wow jangan begitu deh, gak boleh kayak gitu.
Gak boleh kayak gitu loh. Gak boleh, tidak boleh ngatain orang. Tapi Pak Geto ini encer loh dia kalau tentang jokes bapak-bapak. Plot twistnya Scott Emulsion putih yang kalian minum adalah wow, enggak sih, enggak mungkin. Iya, iya kali. Iya kali. Oh ya, beda aku AFK bentar guys, saya mau ambil battery vape bentar. Aku AFK 1 menit 2 menit, jadi ini aku angkat dulu pancingnya supaya tidak strike. Maka pancingnya aku AFK bentar, mau ngambil baterai sama ngambil air sekalian. Oke, bye guys ya. 1 menit 2 menit aja. I'm back. Oke, kita lanjut mancing guys. Welcome back kak, thank you Renisha. Pak Getung ngilang, apakah marah sama saya? Ya pasti ngambek deh karena kamu nih justru ya. Wah kamu bilang
the word ke dia, wah kamu ini sih, kamu harus minta maaf tuh secara personal ke Pak Gatot tuh, mungkin dengan cara disepok, maksudnya dikasih goceng mungkin. Mampir bentar bro, soalnya laptop mau dipakai. Good next, see you next stream. Gua main gak lama, it's okay Napsah. Thank you sudah mampir. Bujur walai, pasti berat tuh yo ya perlawanannya. Enggak, cuma 10 detik. Bujur kok. Aku setiap lawan walai berat terus anjir. Padahal masih siang lo, walai itu malam-malam biasanya. What the hell? Jam 6 ini, Pak. Di aku jam 16, jam 4. Ya aku jam 18, Pak. Bejir. Beda room kah kita tuh gimana nih? Sama kok. Padahal sama. Tengah deh. Game broken emang. Multiplayer-nya sih broken. Tinggal nunggu multiplayer-nya di fix nih, bagus dah sumpah game-nya. Bisa balap-balapan pakai mobil. Dibikinin privat siap. Ya kayak The Hunter tuh bagus banget padahal. Gua kada hunter, wah enak kali dah. Chill gitu kan. Enggak lo Yus. Enggak, biasanya Pak Getuk kayak gini ya. No, you. Siapa yang giniin Pak Getuk nih? No, you. Yus deh. Bukannya adu hasil kan malah balapan, yoi. Ngeracing kita guys, ngeracing. Nih aku punya ikan gold. Tapi apakah kamu bisa ngedrift pakai Jeep? Oh ya, di aku baru jam 6 nih kayaknya. Di aku jam 17.51. Iya, jamnya mundur di aku. Bejir. Baru mau malam nih. Oh, gak ada yang nyari dong umpanku. Kita mancing deket kali ya. Nih, di sini kali ya. Panik dikit, takut di TU. Waduh, meledak brutal. Bluegill, oh bluegill. Sambarlah umpanku, bluegill. Mana bluegill nih? Kita cek apa aja yang dia suka. Tub, dia suka tub. Oh ada nih, ada yang nyamber ya. Sunfish, tapi ini sunfish ini ya. Oh 3 kali ya, cuma 2 kali sunfish fix. Oh bluegill, nice, mantap, let's go. Oke, kita mancing dekat-dekat aja. Dekat-dekat ada bluegill nih. Nice. Canda Yus, kayaknya lagi ada urusan ya. Kalau Pak Getuk ngilang itu biasa ada urusan mungkin ya, lagi nganggur ke gini mungkin ya, ke Kayla mungkin. Kan waifunya dia Kayla. Osinya dia Kayla. Kayla. Sekarang hari apa yuk? Rebo ya? Hari Rebo. Oh strike. Oh besok aku si Alit mancing ya. Aku Jumat mau dari pagi sampai malam. Nge-record. Dari pagi sampai malam mancing. Jumat, oh libur besoknya. Enggak, Jumatnya libur aku. Tanggal merah. Oh. Gas, aku mancing juga. Mancing di game kan maksudnya yo? Iya mancing di game. Oke gas. Kayla Hololive, iya kayak Kayla Hololive. Pak Getuk suka Kayla Hololive deh. Oke gas. 02 torang gas. Bejur apa tuh lompat? Small mode best tuh lompat. Gede juga tuh. Apa nyamber nih?
sekali, dua kali, dan tiga kali bluegill fix. Semoga bluegill nih. Anjay bluegill, let's go. Let's go, let's go. Wall airnya gede-gede ya. Ya wall air tuh gede tuh. Badak tuh wall air tuh. Pake hook 9 nya sekilo ya. Sampai hook 7 dia bisa dapet bronze. Hook 6 gitu baru mulai silver deh. Norton Pike ya. Aku ngelarin-larin misinya nih. Dari reputasi. Anjay. Oh aku ke kira. Bikin misinya aku. Di aku. Dari tempat. Jadi tangan kan gitu. Bluegill silver. Coba update drivernya coba yuk. Udah terbaru apa belum driver ke? Ya dapet VGA aku deh. Coba apa namanya update dah coba driver VGA nya yang terbaru. Aku juga baru yang tak pakai terbaru nih, baru lancar juga streamnya, baru mantep streamnya pakai main gamenya ini. Ya udah nggak racing lagi ini, nggak ngedrag lagi. Nggak ngedrag. Nggak ngedrift ya. Tadadu. By the way, gimana pendapatmu tentang berita baru hari ini tentang kapal kargo nabrak jembatan sampai ambruk? Yang dia terlalu tinggi itu kah? Belum tahu, aku belum sempat baca kayak gimana tuh konteksnya, kronologinya. Oh ini Green Sunfish mah ini. Strike. Hai Babande, aku kembali sekali lagi. Welcome back Evan, selamat datang dan selamat malam. Untuk yang baru datang selamat bergabung. Jangan lupa pencet tombol like Evan. Lagi mancing-mancing aku nih. Thank you udah mampir ya. Bagaimana beda kabarnya Evan? Di YouTube ada beritanya kejadiannya di Amerika. Oh, pantas aja aku gak tahu di Amerika soalnya. Pantas aja aku gak tahu. Mungkin karena terlalu tinggi, mungkin dia gak sih bejur ada lompat dong. Ada yang lompat dong. Kayak Green Sunfish yang ngincer gini kok. Baik bang, ini main game fishing sim kah? Iya, ini main gamenya namanya The Angler. Wah, yellow pers dong. Nama gamenya The Angler guys. Lagi nyari misi ikan-ikan kecil aku. Nyari bluegill. Mencari bluegill. Nyantai dulu guys ya. Main game mancing tidak ada yang lebih santai daripada game mancing cuy. Mantap brutal. Nyantai dulu guys. Aku lebih suka nonton berita luar negeri soalnya lebih beragam maksudnya lebih beragam, nggak kayak di berita Indo angket mulu. Wow, aku biasanya ngikut-ngikut yang berita di sini doang sih, jarang aku ngikut berita di luar. Beragam, beragama. Aku berita jarang baca sih, kecuali emang ada yang nge-share di timeline Facebook gitu kan, baru aku tahu biasanya. Jarang-jarang aku ngikutin fans page kayak berita-berita gitu. Jarang-jarang aku. Biasanya kalau ada berita yang heboh gitu, drama, segala macam gitu, ada yang nge-share gitu kan. Itu masuk ke feedku, masuk di Facebookku biasanya. Bejir diung hilang. Lagi update driver ya. Kita nyantai dulu guys ya. Nyantai dulu, gila, mantap. Game mancing is the best. Memainkan alat pancing. Da 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 da
berita di Indo mah apalah. Berita di Indo biasanya gini, artis-artis doang biasanya. Ya gak sih. Oke, rebahan dulu guys. Rebahan dulu. Ya aku mau pindah spot deh. Kita coba pindah spot ya. Di sini ada ikan enggak ya? Kayak enggak ada ikan di sini. Enggak ada sih kayak di situ. Eh kita pindah agak ke sini mungkin ya. Ya, kita pindah di sini ya. Kan ada isu-isu kalau para Roro jadi mau membahas nih kaum-kaum ugas lah. Gaskan lah. Kita hancurkan kaum lagi bete. Kita ledak brutal. Apa nih Green Sunfish nih ya? Green Sunfish kayaknya satu. Dua. Kalau tiga nih Green Sunfish, bukan Green Sunfish nih. Masuk ya. Udah selesai kah update driver? Tiga kali. Bluegill nih, bluegill. Anjay bluegill. Let's go. Mantap. Bluegill. Kayak udah 10 bluegill guys, lagi 10 lagi, let's go. Bang De, ini aku lagi masak mie. Pakai bawang merah, bawang putih. Atau dua-dua. Bebas sih sesuai selera sih, tapi banyakin bawang putih. Biasanya bawang putih yang buat gurih, ya gak sih? Biar gurih. Masak mie pakai. Hah? Itu masak mie pakai bawang merah sama bawang putih. Bawang putihnya banyakin kalau mau gurih. Biar enak rasanya. Itu dah, bawang putihnya digoreng dulu tuh, ditumis kan. Baru nanti dicampur sama mie-nya. Jangan direbus, kalau direbus kayak kurang deh rasanya. Ngomong-ngomong tentang kalo makanan. Tahu bobo enak. Yoi. Aku minum air bentar guys ya, yang lagi nonton jangan lupa minum air juga supaya tidak dehidrasi ya. Enak cik, air putih is the best. Masak mie pakai bawang psikopat lah. Kan pakai topping guys, boleh aja. Kalian biasanya masak mie nggak pakai topping kah? Kan boleh aja, enak loh. Kalau misalnya bawang putih itu digoreng itu ditumis, habis itu dicampur sama mie itu enak loh guys. Coba ya, dicoba aja. Aku langsung makan aja. Wow, ini baru psikopat sih langsung dimakan dong. Gua masak mie pakai cabai terus dikasih minyak sayur dikit aja. Oh itu boleh juga, enak juga itu. Langsung dimakan mah emang psikopat sih kalau tanpa dimasak itu gininya. Bawangnya. Cabainya sekebon. Waduh kalau cabai sekebon kamu mencret nanti. Itu kamu makan cabai si mie itu. Cabai topping mie itu namanya Ryu. Cabai topping mie. Saya masak mie deep fried, wow. Itu lebih sesat lagi. Bumbu klat, cabeku ada putih-putihnya di ujungnya bujur. Bumbu klat itu apa artinya? Kalau ada putih-putihnya berarti ada gini atau ada penyakitnya tuh cabenya. Dicuci dulu mungkin dipotong. Supaya nggak ada putih-putihnya. Kita pindah lagi ya. Kita mancingnya pinggir-pinggir aja. Pindah-pindah dikit. Oh tuh ada bluegill lari tuh. Lagi bahas apa ini? Mimi ya lagi. Oh ini si Evan kata lagi masak mie dia. Lagi masak mie tapi bawangnya nggak dimasak. Bawangnya langsung dimakan katanya. Welcome by Rina Erina, selamat datang dan selamat malam. Untuk yang baru datang, selamat bergabung di stream mancing-mancing malam hari ini. Welcome. Jangan lupa pencet tombol like bagi yang baru bergabung. Thank you sudah mampir. Gak apa-apa keracunan dikit gak ngaruh. Kalau racunnya dikit gak apa, gak ngaruh emang. Bisa masih bisa diatasi, tapi kalau racunnya banyak, meledak brutal.
Oke, satu kali. Wah, Green Sunfish. Oh, enggak. Ini Yellow Perch mah ini. Ini mah Yellow Perch. Enggak apa-apa, siapa tuh Yellow Perch-nya Diamond nih. Mimpi aja dulu, guys, ya. Mimpi aja dulu. Bronze. Bomboklet artinya kayak astaga, dipakai untuk mengekspresikan stres dan kecewa. Oh. Di mana tuh, di Malaysia kah? Bahasa Malaysia kah? Banyak banget istilah-istilahnya. Aku ya nggak tahu, anjir. Aku saja tidak tahu, guys. Gua makan mie nggak dimasak, nah yang itu baru sesat tuh. Yusde ini baru sesat, guys. Jauhi Yusde, guys. Kalau kalian ketemu Yusde itu jauhi aja, nggak usah dideketin, orang-orang gila ini Yusde ini. Oh, apa ini? Bluegill ini kayaknya. Satu. Dua. Oke, ini bluegill kayaknya. Tiga kali dia nyari. Tiga kali kelinting-kelinting. Oh ya, ini bluegill nih. Empat kali Noel. Oh, empat kali nih. Ya, fix bluegill nih. Cuma bluegill doang yang biasa kayak gitu. Kalau sunfish, kalau sunfish dia biasanya langsung samber ya. Bluegill tuh mantap. Udah berapa? Udah 11 bluegill kayak aku nih. Nyari lagi 9, let's go. Kayak lebih asik nyari bluegill aku yo daripada nyari mountain whitefish, anjing. Mountain whitefishnya jadi trut semua. Ini aku dapat terus ini bluegill. Oh, lagi? Satu? Oh, enggak ini. Cuma sekali doang deh, Noel. Ini sunfish nih. Makan adonan dengan bumbu sangat enak dan sehat. Wow. Bejir. Waktu SD kan ada namanya mie kremes, tapi gua pakai mie asli tuh. Enggak sehat itu kayak gitu SD. Tidak sehat, enak sih, tapi enggak sehat. Soalnya dia memang perlu dimasak. Kalau mie kremes kan emang ya, memang dikremes. Mie murah. Tapi gak boleh sering-sering makannya ya, karena kurang sehat soalnya. Tidak sehat untuk pencernaan, nanti kalian sembelit nanti. Usus buntu dikit gak ngaruh ya. Usus buntu lebih parah lagi dari sembelit. Oke, satu kali toel, satu kali klinteng-klenteng. Dua kali, oh ini sunfish nih. Eh, sunfish. Bluegill kayaknya nih. Maju lo bluegill. Yes, 12, mantap. Mantap. Jangan sampai usus buntu lah, guys. Nggak enak usus buntu, cuy. Tidak enak. Sama sekali tidak enak. Harus operasi soalnya. Masih mending kalau mules biasa kan. Kalau udah usus buntu, kalian harus dicari rumah sakit tuh. Penyakit apa sih yang gua gak pernah cobain? Oh, gas. Aku mendukung kamu kena kanker stadium akhir kalau gitu, Yusde. Gas. Mau nyoba kanker stadium akhir gak? Bang, ada ikan cupang? Kayaknya gak ada deh kayak. Ada gak cupang di sini, yo? Enggak ya? Kan cupang kamu terlalu kecil, anjir. Woi lo. Anda sendiri yang minta nyobain penyakit. Ya udah kan, sekalian aja tuh kanker stadium akhir, coba ya, dicoba aja dulu, cicipi dulu sampai meninggal gitu kan. Ada-ada aja emang, what the fuck. Dikasih cobaan gak dicobain. Dikasih cobaan malah dicobain. Oh ini ada sales fishing planet yo, si Rizu ini yo. Satu angkatan sama kiri kayaknya nih. Fishing planet lah, dari kemarin gitu ya terus dia ngomongnya. Aku gak bisa mancing planet, guys. Aku mancingnya mancing keributan. Mancing planet terlalu gede, Rizui. Welcome buddy Rizui, jangan lupa pencet tombol like-nya, guys. Doanya kok sangat membejir ya. Bukan doa kan, Anda sendiri yang minta. Ya udah kok aku kasih nih. Aku kasih kesempatan untuk mencoba kanker stadium akhir gitu, mau gak? Menyusul Kaori. Langsung Kimina yo, Kimina nda yo. Apa sih itu ikan yang lompat-lompat tuh? Pike ya?
lompat-lompat panjang gitu. Ya baik. Ya nggak apa, kayak Tiger Mask gitu. Oh ya lompat deh nih, trade jumper. Oh ya suka lompat-lompat deh. Kayak gede deh tuh yang lompat-lompat. Ntar aku cari lah, coba deh pike-nya. Silver paling. Diamond ternyata. Pike diamond susah sih. Meledak. Tiger Mask itu bisa kayak diamond. Meledak brutal. 10 kilo. Mau pack 10, aduh, skip deh kalau sampai 10. Enggak dulu. Ya ini yellow perch dong. Yellow perch mah ini. Angkat. Oke. Enggak apa-apa sambil nyari XP lah walaupun dikit. Ya kita lanjut lagi cari bluegill. Aku lihat game mancing-mancing gini keinget sama game PS1 yang namanya Big or Bass. Oh ya, Big or Bass. Aku pernah main juga itu. Aku pernah main juga tuh. Dia kalau misalnya kita dapat ikan, dia ikannya bakal disorot sama kamera. Bakal kelihatan di kamera deh ikannya. Kalau misalnya kita mancing, umpannya tuh kelihatan ditangkap sama ikan tuh kelihatan ada kameranya dia. Aku pernah main juga tuh Yusde. Aku suka juga game itu. Aku malah game PS2 tuh yang mancing-mancing. Oh ya, oke. Aku cuma punya PS1 dulu soalnya. PS1. Lumayan memorable sih itu. Aku biasa buy one sama temanku tuh berdua multiplayer. Nyari monster. Udah bisa pakai spinner, udah. Tapi ini misinya disuruh pakai pelampung. Ikan-ikan yang kecil disuruh nyari. Disuruh nyari ikan kecil. Udah punya kok aku pancing yang gigi udah punya. Cuma bottleneck di gini. Bottleneck di kabel. Bottleneck di talinya. Oh, bluegill mantap. Disuruh nyari bluegill aku. Ini loh nih. Nih aku pamerin dikit ya. Nih, nah ini pancingan nih. Oke, pancing gigi nih guys. Tuh. Ini aku pakai apa nih ya? Pakai spoon dong. Ini mau jigging pakai spoon aja. Pakai spoon gitu. Oh, pike itu apa pike? Pike itu apa umpannya? Popper, spinner. Swim bait, spinner bait. Oh ya, spinner bait. Ya nggak apa, aku coba ya nih. Nggak sih, gampang kali dapat ikannya. Tergantung nyari ikan apa gitu kan. Nah, ikan kecil sih, cepet. Ikan kecil emang cepet deh. Ikan kecil lama. Pakai spinner, mirip-mirip sama Fishing Planet. Apakah game ini plagiat Fishing Planet, guys? Ya, aku ikuti misi lah dulu, guys. Emang rata-rata gitu. Ya, aku mau menyinggung sedikit orang-orang yang dikit-dikit plagiat-plagiat. Apakah game ini plagiat Fishing Planet? Abis itu ke real life ke mancing kan pakai itu. Wah, plagiat Fishing Planet. Woi, plagiat, tuntut, kafir. Kok kafir? Kenapa kafir? Anyway. Oh, sekali klinting. Ya, ini mah sunfish nih kalau sekali klinting doang. Wah, ini kalau nggak diamond nih, selaluan ikan yang begini nih. Minimal good lah. Atau sih, 90% sampai pakai terakhir sih. Nggak naik-naik ikan. Bejir. Aja kadang umpan yang ramah lingkungan lebih menggiurkan. Wow, baru aja sadar siapa itu di background bang deh. Itu si Dio, temanku. Mancing bareng kita, mencari keributan bareng nih. Mabar, mancing. Yoi, mabar mancing bareng. Plagiat dunia nyata, soalnya pake dunia nyata juga pakai spinner. Iya nih, plagiat dunia nyata nih. Game apa nih guys? Game plagiarism, tuntut. Kafir mulu lah.
Gak apa, aku cosplay cosplay orang rasis dulu guys ya. Kafir. Apa-apa dikit-dikit kafir. Komen saya gak dibaca yang mana tuh, yang di atas itu lah. Bentar aku cari. Kalau terlalu panjang emang sulit biasanya kelihatan guys, gomeng. Saya pernah ikut mancing sama paman, modal joran. Murah banget, banyak ikan, padahal umpannya cuma lumpet di sungai. Pemancing lain pelangap longo, wow. Ya, tergantung nyari ikannya sih. Kalau ikannya vegan ya pakai lumut udah cukup, kayak lumut sayur paku gitu udah aman, udah bisa. Kalau ikan predator dia harus umpan hidup dia, umpan yang berdarah-darah biasanya. Yang ada dagingnya lah. Oh ini yellow perch mah ini. Nah, yellow perch. Mana Harry? Lagi main Valorant Harry dah. Main Valorant enggak sih Harry? Coba aku cek Discord. Ya main game stres deh. Harry main game stres dah guys. Bejil gede banget dah. Apa tuh? Bejil. Kayak di roomku enggak? Enggak. Ah, sedikit aja anjing. Oh ini bluegill nih. Oke, ini bluegill guys. Tiga kali kelinting-kelinting nih. Mobilnya juga plagiat Jeep. Kapir. Ya, cuma silver kocak-kocak. Bejir. Nih, kena troll. Kena troll. Jenengnya aja gede. Jeneng gede, otak nol. Anyway. Gak ada otak. Wow, ini bluegill nih. Anjay, bluegill. Bluegill gold, cok. Lagi dapat gold. Lagi dong dapat gold. Kenapa enggak diamond gitu loh? Udah banyak kali aku dapat bluegill gold. Oke, lumayan sih, mantap sih. Mantap lah. Kumpulin token. Yo, iya. Token gold. Bukan plagiat tapi terinspirasi. Muntun moment. Udah mau mulai proses masaknya, baunya kayak nasi goreng daripada mie instan. Wow, pakai bumbu sendiri ya. Ada ikan enderet gak? Wow, matanya. Ikan bugil matanya, Rizio. Fornok banget, gak boleh fornok-fornok, nanti meledak, mau gak? Yah, ini mah yellow perch, atau gak sunfish ini. Oh, sunfish nih. Eh, gak yellow perch, deng. Yellow perch ini, guys. Yellow perch. Bang, karakternya bisa berenang, sayangnya enggak. Cuma bisa mancing doang, gak bisa renang nih karakternya. Kan emang pakai baju. Ya gimana ya? Soalnya kamu ngerti ya bugil, soalnya kan namanya bluegill Rizwi. Sekarang aku tanya balik, emang namanya bugil? Kan namanya bluegill. Hati-hati Rizwi, nanti kamu diluin biji mau meledak ya. Yang furno-furno tuh bijinya meledak guys, mau gak? Bijinya meledak, gak punya masa depan tuh yang furno-furno. Kebeledakan gak ada yang kebeledakan. Bohong banget kamu kalau bijimu kebeledakan. Paling disentil dikit udah kesakitan. Oh penuh room kita. Gak bisa join aja. Masa ya udah aku join ke K. Mari kita join ke Dio. Aku DC lagi. Wow. Jangan forno, betul sekali. Jangan forno-forno guys. Yang forno-forno nanti meledak. Cium Bang Dio. Oh iya mau dicium kamu sama Rizu yuk. Waduh. Emang udah forno. Geh lagi. Wah tobat Rizu, tobat. Cepet-cepet tobat Rizu. Rusak emang Rizu ini. Oh ini bluegill nih. Oh ini bluegill nih. Ini tiga kali udah kelinting-kelinting nih. Ini bluegill nih guys. Anjay. Jomok ya. Udah jomok. Forno lagi. Emang rusak ini Rizu ini. Rusak lu. Meledak dengan dosa. Meledak mengenaskan. Oke, okay, bluegill, let's go. Bronze. Ya udah berapa aku dapat bluegill? Udah ada 15 ya.
Oh ya udah 15, nyari lagi 5 nih. Nyari lagi 5 guys. Nyari lagi 5 aja. Efek gak terawih 3 hari akibat sakit. Waduh, apakah tidak terawih 3 hari menjadi jomo? Bejir ini apa ini? Ya, sunfish dong. Wow, gelap dong tiba-tiba. Tiba-tiba malam di sini. Apa kocak ini? Pancingku gak bisa keluar sekarang. Gak bisa keluar. Ngebug. Iya, pancingku gak bisa keluar. Wah, apa nih? Coba teleport deh, teleport kemana gitu random. Aku pernah gitu juga, tak teleportin langsung. Lekai. Jangan suka furno-furno, ntar bijimu kering ya, kering dan meledak. Dikeringin istri, wow. GWS. I'm back, welcome back, Pak Getu. Selamat datang kembali. Apakah sudah selesai ngambeknya, Pak Getu? Ini Yusdin nih gak mau minta maaf deh katanya, Pak Getu. Mungkin ulang lah. Kocak. Langsung left deh. Dahek mancing, yoi Yusdin nih. Selamat datang dan selamat malam, by the Yusdin nih. Untuk yang baru datang, selamat bergabung. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya bagi yang belum. Welcome, lagi mancing-mancing. Istrimu 2D apa 3D? Tentu saja 3D ya guys ya. Enggak, kalau Rizu deh 2D deh waifunya. Ada apa? Ini Yusde barusan dia ngomongin kamu nih Pak Getu. Asal jangan mancing keributan sih bang, yoi. Mancing keributan dikit gak ngaruh. Kalau banyak-banyak baru jangan. Dikit aja mancing keributannya. Ngomongin apa? Katanya kamu gini, Pak Getu, merebut waifunya Yusde. Yusde suka Kaila juga katanya dia. Gak ada Pak Getu, Dechan memang lagi hike. Kowe yang lagi hike, anjim. Anjim. Aku cuma bilang Pak Getu itu ganteng, wow. Tiba-tiba mengjomok tiba-tiba Yusde nih. Gak apa sih, tanpa perlu jomok pun kalian bisa memuji teman kalian ya guys ya, tanpa perlu jomok. Ih, ayah kok ganteng sekali. Anyway. Anjay, yuk. Dio langsung balik dah nih. Langsung join dah. Oh udah, aku udah lihat tadi. Oh udah Pak Yaya ini, Yusde nih biasanya Pak. Wah. Ayo dibungkamkan Yusde, kita bungkam Yusde guys. Diam jomo enggak, kamu yang jomo Rizu. Jangan nunjuk-nunjuk orang kamu bilang jomo. Aku enggak tidak, aku mah tidak jomo. Aku tidak jomo guys. Besok malam aku ada event lari tengah malam, lari. Wow, mantap Pak. Semangat lari dari kenyataannya. Lari malam. Nanti dikejar wewe gombel. Diam jomok terselubung. Enggak, aku tidak terselubung jomoknya. Tidak ada jomok-jomok dari aku. No jomok-jomok ya guys ya. Wah ini mah sunfish. Kenapa sunfish terus yang ini? Habis ini aku pindah lah. Kita pindah dikit guys ya. Sunfish terus yang nyari umpan ku nih. Strike. Buset, Green Sunfish-nya gold. Green Sunfish-nya gold. Udah dua kali aku dapat Green Sunfish gold nih. Ya, kita pindah dikit ya. Kita geser. Mari kita geser. Aku bukan paru-paru asap ya. Iya, bukan paru-paru perokok ini Pak Getu ini. Ya, paru-paru dugong ini Pak Getu ini guys. Anyway, yuk kita mancing. Kenapa ya kalau cewek ngomong, ih cantik kan ya bunda, kedengaran enak didengar. Kedengaran cowok, ih jomoknya. Ih Yusde, cantikannya hari ini, kok gantengannya hari ini. Oh fuck. Anyway, bejer burbot gak nih? Burbot gak ini? Iya sih malam-malam sih burbot. Anjir ada burbot dong. Wow, seg. Burbotnya bronze nih. Ya, betul sekali. Ada burbot dong.
Burbot juga suka hotdog. Masih nyari lagi 5 aja. Lagi 5 apa namanya? Bluegill. Lagi 5 bluegill aja. Bang, ini pertanyaan akan menentukan apakah Bang D ini jomo atau tidak. Apa artinya slay? Slay itu artinya gini, menebas. Slay, slayer kan doom slayer. Ya enggak sih? Please stay away from me, wow. Kamu yang jauh-jauh dari aku, kamu jomo. Udah jomo, forno lagi. Ih, jijik deh. Enggak level ya. Enggak level. Tahu saya, tapi kadar oksigen di malam hari lebih sedikit daripada siang hari soalnya tanamannya enggak lagi produksi. Ya, lagi turun tanamannya. Mungkin bisa disenterin biar produksi gini deh, biar produksi oksigen disenterin. Senterin. Selai yang di roti itu kan. Selai itu selai, woi. Oh, nice. Artinya Bang D ini tidak homo. Ya iyalah, anjir. The fuck. Isi di tes lagi dong. Aku mah enggak jomo, guys. Aku suka cewek, guys. Pakai nanya. Pakai nanya lagi. Pakai nanya coba. Selai itu yang dipakai di atas roti. Wah, itu selai, Pak. Ini sama aja kayak si Rizu ini, Pak Getu ini. Aku enggak forno, cuma player RC biru. Waduh, udah forno, jomo, pedo lagi. Emang paket komplit nih USD ini, guys. Mari kita bong USD, guys, supaya dia GWS. Yah, Sunfish. Sunfish ini, oh ya, Sunfish ini. Mountain Whitefish makan apa ya? Telur ya? Mountain okay. Whitefish ya, telur. Telur sama roti ya. Kayak ada misinya lagi. Misi hanya satu ini. Juga nge-smash. Oh, lu jangan bahas itu, guys. Stop, Evan. Jangan bahas kayak gitu, guys. Jangan bahas kayak gitu, guys, ya. Jangan ya. Ini Yusde yang memulai, guys. Stop membahas yang seperti itu. Jangan, guys, ya. Jangan ya. Bahaya, guys. Stop, please. Jangan. Oh, apa ini? Yellow Purse nih. Bejir Smallmouth Bass ini. Tapi yang nyambernya Green Fish-nya dong. Sun Fish-nya dong. Ada Smallmouth Bass dong sini. Kayak gede deh ini Smallmouth Bass-nya. Coba aku ambil lah. Coba kita pancing ya. Coba kita pancing, guys, ya. Kita cek Smallmouth Bass suka apa. Eggs, oke, kita ganti sama telur. Hotdog udah mau habis nih. Ya, kita kerja coba pancing Smallmouth Bass-nya. Cari please sumber dong, please. Gila gede nih kayaknya. Gede kayaknya tuh Smallmouth Bass-nya. Sumber dong. Malah menjauh dah nih. Malu-malu ikan ya nih. Wah, malah menjauh dah nih, malu-malu ikan nih. Sumber dong. Malu-malu ikan ya nih. Sumber dong. Apa ini Smallmouth Bass ini ya? Nah, Smallmouth Bass itu. Enggak dong. Ikan apa itu ya? Ini ya? Yellow Perch ya? Yellow Perch itu ya gede kali. Oh iya dong, Yellow Perch gede banget anjir. Blood Worm. Blood Worm ya. Gede kali cok. Semoga diamond nih. Blood Worm. Gede kali cok. Yuk, sambar dong. Yes. Enggak deng. Enggak disambar dong. Oh, disambar, nice. Balik dong. Kenapa Green Sunfish yang nyamber? Green Sunfish-nya yang nyamber. Enggak lapar kah ini? Tadi yang bersungguh ya, gantian nyamber. Oh hell. Ya, sambar lah. Yellow Perch kan ini? Kayak gitu jenengnya. Coba kayak lihat yuk. Walleye itu, cok. Oh, walleye nih? Oh, baru disambar? Oh, baru disambar, cok. Bisa walleye itu.
Mirip-mirip soalnya. Baru disambar. Berat cok. Berat nih. Walai tuh. Coba ya. Oh ya, walai malam-malam ya. Gede kali. Oh ya, walai silver cok. Walai dong. Aku kira yellowpers. Walai apa sukanya dia walai? Ini ya bisa makan cacing juga dia. Bentar ya. Oh, leech. Leeches sama minu. Kok ada leeches kayaknya? Udah, minu pakai. Mana tadi yang gede tuh ya? Mana tadi dia yang gede tuh? Burbot dong. Mana lagi yang gede tuh? Oke, okay, back to mission. Hotdog udah mau habis, aku belanja dulu lah. Kita belanja guys. Aku belanja dulu ya. Hotdogku sudah mau habis, aku mau beli hotdog lagi. Fast travel. Mata tembok, bukan itu maksudnya. Saya main Blue Archive cuma ngincar wanita muda berdada. Wow, forno banget bejir. Aku gak bisa mencak-mencak di traktor, gak ada saldo. Wow. Kalau traktornya gede gak apa-apa. Soalnya kalau kena bong tenggelam di keramaian live chat. Wow, kayak 2 hari yang lalu. Wow, terima nasib nih Yusdini, terima nasib dia. Wadah Indah nih, welcome Wadah Indah. Selamat malam. Yugi ganteng malam seng, malam juga seng. Selamat dan selamat malam. Untuk yang baru tahu mau bergabung ya di stream mancing-mancing malam hari ini. Jangan lupa pencet tombol like dan subreknya bagi yang belum. Welcome. Selamat datang Indah. Mata tembok gak lo? Ya apa tadi aku kurang apa tadi ya? Oh ini. Ini beli 10. Ini beli 40. Lagi aku kurang roti, boleh lagi 10. Oke, itu aja deh. Sepertinya itu saja untuk sekarang. Kita lanjut lagi TP balik ke tempat tadi, kita mancing lagi. By the way, udah makan belum sayang? Sudah makan aku. Thank you sudah menanyakan ya. Apakah Indah sudah makan? Perfecto, udah siap Miku. Kelihatan miskin kali aku. Wow. Gak apa-apa, yang penting bisa dimakan. Udah, aman. Yang penting mah bisa dimakan ya guys ya. Apa ini? Ikan apa ini ya? Kenapa ini ya? Walai ini yo ya? Oh ya, walai ini. Walai itu. Walai ini, coba lah. Dekat kali tuh lempar si kainannya itu. Ya, dekat kali dah. Lumayan gede juga nih. Oh, nyari itu. Belum. Oh, sekarang baru nyari. Nah, langsung disambar cuy. Ayo, diamond, let's go. Diamond, wah gak ada perlawanan sih, bukan diamond ini. Bronze anjing. Oh ya, walai malam-malam deh ya, aktif langsung dia. Ikannya aktif ya bun. Ya ada ikan apa lagi di sini? Kita cek lagi. Apa itu ya? Itu apa ya? Nggak kelihatan jar. Isla nggak milih membership, memakai emoji membershipnya sendiri di stream. Enggak deh. Kalau nggak salah, daripada mancing kan mending mancing hatiku aja. Waduh, apakah hatimu itu diamond? Kalau hatimu diamond, aku pancing deh. Oh, ini ada lagi nih. Ada walleye lagi tuh. Ayo disambar dong, lumayan nih walleye nih. Anjay, disambar langsung, mantap. Oke, let's go. Aman, udah makan. Oh, baguslah kalau begitu. Lah, tapi di Afrika mie udah jadi makanan mewah, jadi berbanggalah, betul sekali. Makanan mewah tuh guys. Loh, kok makanan mewah? Di Afrika cuy. Di Afrika tuh pakai dipakai gini, cuy. Apa namanya, dipakai ngelamar orang, cuy, kalau nggak salah.
Afrika piring kosong, Cok. Gini, Cok, kalau di Afrika tuh minumnya es beng-beng. Es kepal Milu. Es kepal Milu. Yuk, sambar dong, walleye. Kelihatannya doang gede nih walleye-nya. Yang jauh dong nyamber. Bejer, burbot ini, Cok. Oh, nggak walleye nih. Walleye yang jauh nyamber, anjir. Yang jauh dong nyamber. Ini berat nih. Bronze tapi berat-berat bronze anjing. Kita tunggu yang ini, apakah mau disambar? Sambil skincare-an dulu ya, sayang. Mangga munggu minggu, silahkan. Oke, strike. Tarik masih. Ini diulur terus. Ini baru besar nih walleye nih. Diulur terus. Ya, ini besar nih. Please gold, please. Give me gold walleye. Ini baru berat nih. Gila, ini baru berat nih. Ya, ini baru melakukan perlawanan nih walleye-nya. Saya mantap, anjay. Baguslah kalau begitu, Evan. Ambek deh, Chen. Tadi HP iPhone 15 Pro Max ku habis baterai, anjay. Sekarang pakai Samsung Galaxy, bejir. High end sekali HP-nya ya. Pengen dong dibeliin sama USD. Wah, gila, berat kali. Anjay, berat kali nih, Cuk. Holy shit, man. Oke, berat nih. Ini baru pertarungan sengit nih. Paling enak tuh skincare-nya pas malam-malam, soalnya lebih berasa kandungannya. Lebih meresap dan lebih meresap pas kulit kita lagi istirahat soalnya malam-malam tuh. Wah, gila, berat kali, Cuk. Please jangan silver, please. Kesel aku kalau silver nih. Wah, gila, berat. Pengen sini sama Om, gak mau. Maunya dibeliin doang, hehe. Wah, gila nih, keras-keras ikan ini. Keras nih ikannya, cuy. Ya, kita coba tarik. Wah, gila. Udah 55% masih ngelawan nih. Oke, pelan-pelan tapi pasti. Please, 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 come on. Udah mendekat nih, karena sudah mulai capek nih. Coba geser-geserin kameranya, enggak. Kalau misalnya geser kamera ini, gininya kegeser juga. Dia alat pancangnya kegeser juga. Lagi dikit, udah 10 meter. Gak boleh capek ikannya. Bejir, boleh bilang capek langsung lawan deh. Gila, gede nih ikannya nih. Gede walleye nih. Akhirnya dapet. Wah, silver doang. Silver doang, anjir, malah gede banget, Cok. Wah, gede banget walleye, tapi silver doang. Silver 4 kilo, Cok. Silver 4 kilo. Fuck lah, dang it. Ya, itu silver paling gede lah. Ini kayak troll kayaknya, Cok. Sebenernya gold sebenernya nih. Yowis lah. Itu apa tuh yang renang-renang? Ya, aku pakai hotdog sekarang mau nyari.
layar gini lagi. Mau mencari bluegill lagi, lanjut lagi 5. Di fishing planet tidak begitu, ya fishing planet soalnya mancingnya planet deh. Jadi kalau misalnya nggak bisa ngeliat planet kan jelek dia. Pancingnya berat, sama kayak Mars deh dong, berat. Berat dilupain, waduh Indah, bisa aja kamu Indah. Bisa aja deh. Beratmu berapa Indah? Nanya berat badan dong anjing. Anyway, kita mancing ke tempat yang tadi ya. Nyari bluegill lagi. Mau tahu ya? Enggak sih, aku cuma basa-basi doang Indah. Kita menjajal offroad lagi nih. Offroad dikit gak ngaruh. Mana tadi aku lewat naik ya? Sini ya? Oh ya sini nih. Sini aku naik ya. Ngeri-ngeri sedap offroad. Aduh, gak bisa naik. Ah, gigi satu bang. Nah, aku loh ringan untuk berada di pikiranmu, anjay. Berarti gampang dong aku angkat ke pelaminan, anjay. Anyway, ih, basa basi. Ya gimana ya? Kalau misalnya ringan kan gampang tuh aku gendong ke pelaminan, anjay, mabar. Okay, let's go. Sip, sudah sampai. Kita lanjut lagi mencari perkara. Anjay mabar. Pelaminan gak tuh? Temboknya terlalu tinggi, Wir. Waduh. Tembok apanya nih terlalu tinggi? Kenapa bisa lompat-lompat tuh ya? Kenapa tuh ya? Oh, wall eye ini ya? Wall eye itu yang lompat-lompat. Masih malam nggak ya? Mundur lagi jamnya. jadi tambah malam. Jadi tambah malam dong. Aneh emang jam ini. Kenapa nggak ada kayak ada hunter yang bisa diatur gitu jamnya kan? Cinta menyatukan kita yang tak sama. Waduh. Gila lompat-lompat ikannya tuh. Wall eye lompat-lompat tuh. Tiba-tiba aku tertarik untuk mencari walleye gold nih. Bah, kita coba mancing walleye aja guys. Selagi malam. Selagi malam kita coba pancing walleye pakai minu. Oke, kita pancing lagi lompat-lompat barusan tuh. Walleye pakai bloodworm-nya mau. Yang datang sunfish, cok. Iya kan sunfish juga mau, tapi walleye-nya mau juga. Menghindari sunfish gue. Udah banyak ngantongin sunfish, cuk. Oh, ini dia. Disambar. Anjay, langsung disambar nih. Let's go. Strike. Wah, ringan ini. Dia ada perlawanan walleye. Aing Iwa. Selamat datang kembali, Oscar. Aing Iwa. Walai bronjanya. Bronja brutal. Ini dekat ada walai nih. Oke, kita deketin umpannya. Walai dekat banget anjir. Ayolah, samber lah umpannya. Bejer ya walai yang lain nyamber. Ada dua walai pada lu. Strike mamang. Holy shit, ini baru berat nih. Oh, tapi gak seberat yang tadi sih. Gila perlawanannya. Udah deket padahal nih.
secure. Holy freak, silver lagi. Oh, gede banget. Wow, gede banget. Gak ada senjata penembak kah untuk berburu ikan dengan mudah? Ya gak mancing dong namanya, nembak ikan dong namanya. Yuk dicari. Nah, baru disambar sama yang ini. Strike. Gila, perlawanan yang sangat mantap dari walleye. Emang enggak kaleng-kaleng emang ikan ini. Silver lagi. Masukkan aku ke dalam akuariummu. Waduh, nanti kalau masuk akuariumku enggak aku urus, nanti meninggal nanti kamu. Aku mau nyari. Bluegill enggak dapat. Ya, kita balik pakai hotdog lagi. Udah selesai kah pembahasan dugongnya? Udah kayaknya udah selesai kayaknya. Masih lapar, pengen seblak mercon, gaskan. Ngomong-ngomong tentang seblak, aku jadi pengen seblak gak? Habis ini aku mau buat seblak lah. Dari kenapa tuh lompat? Oke, kita mancing di sini. Bang, nanti ada abang main game Gartic pun dengan viewer kah? Pernah sih aku main Gartic pun bareng viewer, tapi kayaknya tidak dalam waktu dekat deh. Gak apa-apa meninggal, yang penting bisa gublok. Wow. Goput aja deh, males masak, emang gak mau minggu. Kalau misalnya males, emang itu fungsinya goput, supaya dibawain makanannya. Walleye lagi tuh ya barusan. Ada walleye renang tuh. Bejir burbot yang nyamber. Burbot yang nyamber, umpan kucuk liat deh. Burbot. Lele yang nyamber. Ikan lele yang nyamber umpan gue. Strike. Ya, lele kecil ini. Bukan lele dumbo, ini lele kecil nih. Ikan robot dia bukan, burbot pak. Kok robot lo? Kenapa jadi robot? Bentar, saya mau pesan dulu, mangga monggo menggo silahkan. Oh, tuh apa tuh lompat tuh? Oh, walleye cuy, aku cari lah yang lompat-lompatnya gede biasanya nih. Kita coba cari guys ya. Yang lompat-lompat tuh gede-gede biasanya. Yang muncul-muncul tuh. Ya, kita tunggu ya. Itu walleye deh, bukan walleye, ikan walleye ya, Pak. What the hell? Walleye. Oh, tuh ada tuh, ada yang renang tuh. Anjay. Lah. Oh ya, ini walleye nih. Tapi kecil kayak walleye nih. Kecil kayak. Wah ya dong, kecil nih. Tidak ada perlawanan. Bronze nih. Bronze mah ini guys. Walleye bronze. Bang, menurut abang 6 inci besarkah dalam konteks mancing ya? 6 inci, nggak tahu, aku nggak tahu satuan inci guys. Tidak tahu satuan inci. Inci itu seberapa? Aku taunya sentimeter guys. Kalau pakai sentimeter mungkin baru tahu aku. Wah, tadi ada walleye. Oh, itu walleye tuh. Nah, itu walleye tuh. Yuk, disambar. Payum, gak mau nyoba main Death Note My Neighbor kah? Gamenya kayak payum jadi penjaga pintu apartemen kah? Terus disuruh cek persyaratan buat masuk apartemen. Mungkin nanti aku cek kalau gitu Oscar ya. Aku kayak pernah denger kayak Death Note My Neighbor. Kayak game apa namanya? Kayak game horror gitu kalau gak salah, ya gak sih? Inci kalau gak salah 1,25 cm. Oh, berarti 6 inci lumayan besar berarti kalau gitu. Ya nggak sih? Lumayan besar berarti. Bejir malah naik level dong. Ada lagi kah walleye? Ya, kita lanjut pakai hotdog lagi. Mancing sunfish. Tapi kok sunfish? Kalau...
Mana ada ikonnya? Kalau bluegill, wah bluegill aktifnya di siang hari, nggak bakal ada di malam-malam dah. Ada malam-malam deh guys. Padahal nyari lagi 5 aja nih. Ya udah kita nyari wall eye kalau gitu, nyari wall eye gimana? Cari wall eye guys ya. Mana tadi ada wall eye lagi? Kan tangkapanku lumayan besar, wow. Kan ada ratingnya gold gitu kan, gold bronze gitu. Kalau gold itu besar artinya untuk spesiesnya. Yaudah kita cari wall eye lah. Oh ini wall eye nih. Ini wall eye nih. Senang banget permukaan dia. Yuk cari dong wall eye. Anjay langsung disamber. Gila langsung nyamber deh. Langsung nyamber deh. Wah kecil mah ini. Bronze. Sunfishnya aktif malam hari juga ya. Nightfish. Nightfish. Sama tuh. Udah nyamuk dong. Gak ada wall eye lagi kah? Gak udah aku nyari-nyari wall eye kayak ini jadinya malam-malam. Oh tuh, apa itu ya? Apa itu pike ya? Lompat-lompat. Oh ini wall eye nih. Ayo dicari dong wall eye. Kamu suka mino kan? Kamu suka minotaur kan? Tuh langsung disamber. Mantap. Ini wall-nya kecil nih. Bronze dong. Gak begitu horror, suruh bedain yang mana doppelganger. Oh, yang kayak doppelganger. Jadi kayak peniru orang gitu. Mungkin nanti aku cek kalau gitu sekarang ya. Ini wall-nya kah ini? Oh ya, ini wall-nya nih. Salah. Sampai habis aku tarik. Sop. Ih, kok. Berapa sih gininya? Oh, nah. Mana tadi dia? Lah hilang. Lah kok hilang? Lah kok hilang? Lah kok hilang? Ya peniru orang gamenya nggak ada di Steam sih seingatku. Di mana nyarinya dong? Ini apa ini? Oh sunfish. Menghalo ada wall eye kah? Kayak kita lempar ke dalamnya kalau siapa nanti yang gede-gede di dalam kan wall eye-nya. Yang diamond gitu di tengah danau. Di website kalau nggak salah lupa, tapi websitenya oke, nanti aku cari sendiri kalau gitu, aku coba ya sekarang ya. Waduh Ryu lagi nih balik nih, welcome back Ryu, selamat datang. Wow, deket dong, wall eye besar. Baru nengok dia. Itu wall eye ya? Apa pike gitu? Wall eye ini apa pike? Apa itu ya? Kelihatan dong, ya udah kita taruh sana, kita sabar ya. Kalau yang parah agak jauh habis itu kita sabar aja nunggu. Kalau yang aku kasih tahu payum, oke, thank you sudah. Thank you kalau begitu sekarang. Ngadu tapi nggak mau bobo. Bisa dicoba dengerin suara hujan kalau gitu Rio. Bisa dicoba.
Kalau pike sukanya apa ya pike? Swim bait, jerk bait. Frog, crankbait, spinner, chad, minnow. Oh, suka minnow juga dia. Bisa seharusnya dia pakai minnow nih. Wes, kita santai dulu. Kalau ngantuk coba dengerin suara seismik gempa yang ada malah nggak ngantuk, pengen kabur yang ada pak. Bukan ngantuk mah kalau kayak gitu. Nggak jadi ngantuk jadinya. Tuh ada walleye tuh. Oh ini ada yang nyamber. Ya burbot dong yang nyamber. Burbot dong yang nyamber. Lele yang nyamber guys. Lele. Strike. Yah lele kecil lagi. Udah lele kecil lagi. Burbot. Kalau suara seismik gempa lebih kayak suara tanah patah. Gak gitu. Itu apa? Itu ikan apa ya? Jawir. Ah, suara jawir. Ayo guys mancing, lihat. Oh, itu walleye, itu walleye. Nah, ini walleye nih. Ayo guys mancing, lihat. Jam Cina dulu. Bejir. Ini lagi malam sini mau nyari walleye aku. Bujar malah kabur walleye. Walleye bukannya siang ya? Nah, malam. Yah kabur dong. Yah kabur pancingan dong. Biara. Nggak, aku pancingan biasa. Nggak ada kabur yang karena ngeliat aku deh. Gini ya pak, aku kemarin dapat walleye itu pakai gini. Apa yang namanya dia? Bluegill dong. Oke, bluegill. Bluegill jangan hilang please bluegill. Bluegill? Aku ada misi nyari bluegill soalnya. Yes, yes disamber. Yes. Ternyata ada malam-malam bluegill loh. Ayo mancing sampai sahur kak, enggak mau. Yang ada ngantuk nanti aku kalau mancing sampai sahur. Ayo, langsung dihap lah. Nice. Oke, 16 bluegill. Lagi 4 bluegill. Sekarang udah jam berapa nih? Udah jam 4. Udah mau pagi. Tapi masih malam. Ada bluegill. Oh ini bluegill nih. Oh enggak ini walleye nih. Eh kita coba pancing walleye ya. Ayo walleye. Oh langsung disamber nih. Anjay. Mengles gue. Gak apa-apa tidur pas stream. Wow. Tidak seperti itu cara kerjanya. Oke, let's go. Deh, sorry kalau suaranya cukup keras. Waduh, suara apa nih? Dikirimin suara gempa aku sama Pak Getu nih. Mau dikirimin suara gempa kah aku ini? Oh, ini walleye lagi nih. Udah ada dua walleye itu renang-renang. Bejir beneran suara gempa dikirimin. Oh, kayak gini suaranya ya? Holy freak! Timingnya pas lagi, pas disamber lagi umpan gue. Holy freak. Oh, kayak gitu kok. Ya kali bisa tidur pakai suara itu, Pak. Kebangun juga sih kalau pakai suara itu. Enggak ada pakai tidur mah itu, Pak. Thank you, Pak, untuk suaranya, suara alarm sahurnya. Bejar silver dong. Silver mulu nih, enggak ada goldnya nih. Walleye gold lah, kasih. Walleye gold lah. Mana walleye? Oh, ini walleye. Walleye gold lah. Oh, udah siang?
Oh belum, masih malam. Wall eye gue lah, mana paten. Oh ini wall eye nih. Yuk cari bang. Mana wall eye nih? Gue dikacangin dong umpan gue. Nah baru di, baru dicari nih, nice. Oh strike. Berjir harus. Mantap. Kalau suara gempa umumnya malah bikin PTSD deh. Bejir PTSD peperangan. Kapan main RC? Kapan ya? Kapan-kapan deh kalau pengen hehe. Lagi pengen mancing soalnya guys, lagi pengen nyantai. Lagi pengen santuy guys ya, kapan-kapan aja kita RC ya. Jam berapa ini? Sudah jam, masih jam 4. Seharusnya masih banyak nih walai yang keliat keluyurannya. Yuk kita cari lah, siapa tuh dapat gold kan, rezeki anak soleh. PTSD ku karena kebom memori gempa 2006. Damn. Kalau aku PTSD ku karena apa ya, kayak aku gak pernah punya PTSD deh. Kenapa kapan-kapan dikasih nama kapan-kapan? Karena apa tuh Ryu? Karena apa tuh? Gak ada wall E lagi kah ini? Yang aku mancing ke tengah malah bubur nanti dapet nih. Bubur robot. Makin lagi dong mundur deh ya jamnya. Jadi makin malam. Ya, dari jam 4 lagi jam 3 loh. Rusak emang game-nya. Game rusak, game broken, game ledag. Gak apa sih, nyari wall eye lah sambilan. Oh ini wall eye nih. Ini wall eye lagi renang nih. Halo wall eye. Halo wall eye. Cari dong umpanku wall eye. Bejer dikacangin umpanku. Cari dong umpanku wall eye. Oke, baru dicari. Nice. Kamu beda time zone deh, makanya jamnya mundur. Wah, nggak gitu pak. Ini gamenya emang rusak multiplayer-nya, sumpah. Setiap ada yang join gitu berubah jamnya dia. Entah ada yang join itu berubah atau ada yang keluar gitu berubah ada jamnya, aneh emang. Oh ini wall eye sembunyi. Wall eye sembunyi di rumput cok. Wall eye sembunyi di rumput tuh kan, kalau gak salah dari aku. Nah coba kita tunggu ya, kayak ada wall eye, nah bener tuh. Nah kan, wall eye sembunyi di rumput. Malu-malu ikan ya. Oh gila ini, ini baru gede nih. Oh ini baru gede nih. Oh fix nih gede nih. Oh gila. Oke. Lebih besar lah ini silver lah paling enggak. Minimal maksimal silver lah. Gila ngelawan terus nih cok. Udah di darah masih ngelawan anjir. Oh kan silver tuh 3 kilo anjir. Nah lumayan lah. Karena kalau jadi kertas hadiahnya kupon-kupon. Wah. Kupon-kupon gak ada. Itu bluegill ya? Oh bukan. Itu bukan bluegill. Apakah ada yang sembunyi di rumput lagi nih wall eye-nya? Malu-malu ikan. Oh itu wall eye tuh. Ya ini wall eye nih. Set. Nah. Ayo gak usah malu-malu, disamber aja umpan gue. Nah. Tanpa pikir panjang langsung cari umpan ya guys ya.
panen walleye nih kita nih malam-malam nih. Kurang walleye gold nih, nggak dapat gold nih. Oh, itu walleye tuh. Set. Ayo dong, dicari dong. Tapi kecil kayaknya walleye. Ya, malu-malu ikan ini. Bejer. Yang lebih gede nyari. Yang jauh nyari, anjir. Yang jauh dong nyari. Wah, kecil juga nih. Atau dia lagi ya. Halo walleye. Oh, ini walleye nih. Dekat banget sama gini dah. Sama daratan. Bujur dikacangin umpan kok. Lah, ikan beda yang nyamber. Lah. Ogah banget aku dimakan sama green fish minoku. Langsung disambar nih. Anjay. Kenapa politiku suka korupsi? Karena apa tuh, Ryu? Karena apa tuh? Gila. Melakukan perlawanan. Ini baru besar nih. Ini baru besar nih. Melakukan perlawanan nih. Gila lompat. Ini silver sini fix. Time to papa. Lumayan nih XP-nya kalau silver. Mantap. 200 XP. Lumayan ya guys ya. Karena dari namanya aja politikus, politikus. Kita keliling lagi, masih malam soalnya. Malam-malam gini nggak bakal keluar ini gininya, bluegillnya. Lagi ngapain dia? Misi. Kenapa politikus suka korupsi? Kenapa tuh, Pak? Misi apa tuh ya? Misi nyari ikan-ikan silver. Udah kan masalahnya? Udah kan ya? Strike. Ini perlawanan keras nih. Ini silver nih. Walleye silver nih. Lompat cuy. Kalau jadi pemimpin negara malah jual pulau. Bejir, brutal. Ini walleye tapi kecil kayak walleye nih. Yang apa? Tidak boleh diremehin, tiba-tiba diamond ya kan. Kelihatannya doang kecil. Tuh ada lagi tuh. Agak jauhan tuh, tuh yang jauhan tuh gede tuh. Bejir anaknya dong. Juvenil. Itu yang gede tuh, aku ngincer yang gede. Yuk, jangan malu-malu, langsung sambar. Tidak perlu malu-malu bang, langsung ditancap. Bejer malu-malu ikan. Bang, bejer yang lain nyamber. Yang lain dong nyamber. Wah, ini mah bronze ini.
Anjir pasti itu fans Juventus deh. Wow, juvenil pak, bukan Juventus, what the hell. Oh itu udah mas ya. Oke, jangan malu-malu bang, dicari bang. Jangan malu-malu please bang, ini ya bang. Enak ini minonya bang. Minamino. Eh bang, let's go bang, dicari bang, umpan gue bang. Yaelah bang, dikacangin umpan gue. Oh ini baru disambar nih. Nah, nice. Lah yang lain dong nyari. Yang jauh dong. Yang jauh nyari anjir, bukan yang itu. What? Wah, kemungkinan gol sih itu. Yang ngacang-ngacangin umpan tuh kemungkinan gol itu. Yang ngacang-ngacangin umpan tuh kemungkinan gol tuh, guys. Yang ngacang-ngacangin umpan nih aku curiga ini gol nih. Yuk, dicari bang. Oh, tuh dikacangin umpanku tuh. Dikacangin umpanku sama dia. Tuh kan yang lain dateng. Yang jauh-jauh dateng anjir ya. Ini fix goal kayak ini. Semoga ya. Dikacangin umpanku soalnya. Holy freak. Holy freak. Oke, aku jadi penasaran sama ikan yang ikan walleye nih. Mana dia? Lah ngilang dong dia. Nggak ada lagi dah. Ya kita tunggu ya lah, siapa tahu muncul lagi dia. Tikus kan hewan penggerak, suka merusak apapun, suka nyuri. Kalau tikusnya udah dikasih dasi, jadinya suka merusak negara lewat keuangan, nggak suka. Wow. Bener, setuju sih. Yah, yang lain dong lagi nyari. Yang lain tuh nyari. Mana tuh yang tadi tuh? Aku nyari yang tadi nih, yang tadi tuh ngacang-ngacangin gini tuh, ngacangin umpan. Wah ini lumayan berat nih. What the fuck? Apa tuh? Apa kayak dapet? Tiger Muski Gold. Tiger Muski Gold, bejir. Brutal. Mana dia nih yang tadi yang ngacangin umpan? Oh itu kah? Itu kah yang ngacangin umpan yang lompat-lompat? Aku curiga nih gold nih yakin aku nih. Yang hilang lah. Waduh, yang kecil lagi nyamber nih. Oh, Oskara, welcome back Oskara. Apakah masih menjadi Iwa Oskara? Iwa. Iwa. Jadi hilang deh ikannya. Walleye-nya hilang. Bejernya kecil nih, walleye kecil. Cari yang gede-gede guys ya, walleye-nya. Iwa. Apakah ini besar? Bujur tenggelam dah. Dikacangin umpanku. Malah menyelam dia bejer. Yang lain dateng. Yang menyelam-menyelam bikin curiga nih. Gold jangan-jangan. Iwa, nunjukin Iwa. Gak si Roku. Oh, ini walleye nih ya. Apakah ini besar? Lah, kemana dia? Oh, oke, disamber nih kayaknya. Oke, disamber nih. Lumayan gede nih. Silver nih.
Holy shit, oke, berat nih silver nih. Anjay, lompat meledak. Ya fix silver nih. Lumayan ya, lumayan berasa nih perlawanannya. Wah, besok siap-siap suaranya apa, Yom? Ngomong iwa, terngiang-ngiang di kepalaku, iwa. Iwa. Ini wah, lagi dikit gold ini anjir. Rekor terbaru gue nih. Iwa. Wah, bejir kabur dong dah. Mana nih iwa walai? Iwa walai. Iwa. Coba bilang sensei iwa, Kak. Sensei iwa. Iwa. Mana lagi? Besok kerjaan fisika satu soal satu suara iwa dari Payum. Wow. Iwa. Iwa. 100 kali iwa ngerjain satu soal. Oh, ini ada ini. The wall eye. Yuk disamber, Bang. Samber gas, samber gas. Lah, mana dia? Gak disamber-samber nih. Ya ikan yang lain nyamber. Burbot yang nyamber. Burbot anjing. Tajetin suara notif. Wow. Tapi iwa di Jawa artinya daging. Iya kah? Woi, jangan kabur. Woi, jangan kabur. Ya beneran kabur ya. Dibilang jangan kabur, udah beneran kabur. Iwa. Tuh ada yang lompat lebak gede tuh. Oh, ini gede nih, gede-gede nih. Gede nih iwa ya nih, iwa. 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 Iwa walleye. Wah, ini mah bronze nih kalau ada perlawanan gini. Wah, ada perlawanan deh. Silver nih. Iwa. Iwa pitik, daging ayam, iwa sapi, daging sapi. Oh. Oke, silver mantap nih. Dia kenapa namanya iwa? Kenapa tuh, Pak? Iwa. Mengiwa. Oh, ini iwa nih. Yah, tapi kecil loh. Gue nyari yang besar. Iwa. Udah mulai mengantuk gue. Ikan kecil is water. A bottle of water. Kenapa tuh, Pak? Kenapa namanya iwa? Ini aku udah keliling nih. Kalau W jadi R, malah jadi negara. Ira, wow. Ira. 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 Sensei. Ira. Bejir. Mana ikannya nih? Jam berapa ini? Jam 3 dong. Wah, lama kali siangnya. Gak dapet-dapet bluegill aku. Mengantuk gue. Si. Gak ada pagi-pagi pas aku bangun tidur suka ada yang ngatain jomblo. Kenapa tuh dikatain jomblo? Siapa tuh yang ngatain jomblo? Iwa.
Mana nih iwa ini? Iwa. Ara-ara iwa kun. Kakak leduh loh, kok bisa? Sensei Ira. Allah wakbar. Tuar waduh. Waduh pak. The fuck. The fuck. The hell. Kayak siapa tuh namanya anaknya siapa tuh namanya yang di Family Guy itu. Pokoknya lagi bahas apa itu tiba-tiba dia random kali Allah wakbar malah gitu deh. Beda ini emojinya ada kuncup. Kuncupnya ternyata kuncup. Ya ada gininya. Ada ahugi. Malam deh maaf terlambat. It's okay. Tidak apa jadi. Welcome buat dia. Selamat malam ya. Thank you sudah mampir. Untuk yang baru datang mau bergabung. Jangan lupa chat tombol like bagi yang baru bergabung guys. Welcome. Tak ada wall eye lagi ke? Anyway, misinya kalian nangkap apa deh? Nangkap perawan. Wow, enggak ini nangkap. Karena malam jadi aku enggak bisa jalanin misi ya. Jadi aku sekarang nyari walleye namanya ikannya. Misinya itu nangkap 20 bluegill dan aku udah nangkap 16, tapi keburu malam. Jadi bluegill dia enggak aktif pas malam. Jadi aku nyari walleye jadinya. Lumayan XP-nya soalnya. Goldie soalnya. Oh, itu yellow perch itu ya. Yellow perch sukanya blue worm. Coba deh. Yellow perch. Ambil blue wormku dong. Bejar dikacangin umpanku. Kayaknya itu wall eye deh. Kayak wall eye tuh. Duis lah, kita pakai minu lagi. Kita cari wall eye sampai meledak gak. Lalu kok ada rambutnya kayak kuncup tomat. Wow, iya. Ada rambutnya guys. Soalnya aku kan tidak botak. Oh, itu apa tuh lompat-lompat? Itu walleye kah lompat-lompat? Coba aku keker ke sana ya. Siapa tuh ada walleye gold kan? Walleye dagingnya material deh, wow. Material kayak semen kah? Oh itu walleye. Ini walleye dekat barusan. Itu walleye. Wah tapi strike dong. Oke, karena strike aku tarik aja. Wah tidak ada perlawanan nih. Kenapa ini? Oh walleye sih. Tapi kayak bronze nih. Kayak bronze nih ringan banget. Tapi tugas dan sekepalnya lucu. Disentil, wow. Gak apa sih, cuma rambut. Kalau disentil gak bakal sakit sih. Oke, okay, walleye. Eh, kok miss? Lah, miss dong. Ayo, walleye, jangan malu-malu. Disambar, umpannya disambar. Sentil jakun, wow, janganlah. Kalau jakun sakit disentil. Janganlah. Bagaimana kalau bijimu nanti disentil, pak? Tuding-tuing. Bronze nih. Walai bronze. Walawe. Ikan walawe nih. Ikan walawe namanya. Ikan walawe. Iwak walawe. Iwak walawe. Jadi trap. Ikan walawe. Iwak walawe. Kalau jakun ntar hilang. Panik pak ketua lu. Membeljir. Lah mana ikannya? Loh. Kabur ya? Hilang ikannya. Oh ini ada yang nyamber nih. Anjay. Oh, ya ini bronze mah ini. Ya bronze ini.
Halo Kak Deyem, halo Adi Alit. Kue lo di Discord ngapain kue? Live chat anjing. Tengali Alit nih. Halo Dek, ngap lagi ngapain kamu Dek di sini Dek Alit? Ngajuin ke ini di Discord tapi udah nge-defend di Discord si Alit. Ini aku udah keliling nih, gak dapet-dapet gold nih. Mana wall eye gold nih? Udah sampai habis nih aku dapat silver sama perunjing, gak dapet-dapet gold. Itu wall eye ya? Oh ya itu wall eye tapi kecil. Gak ada gitu wall eye yang gede gitu kan, diamond gitu. Wes kita mancing di tengah danau nya. Habis itu kita nyantai. Alit meng sad boy dari kemarin deh ya, jadi sad boy kayaknya deh nih. Siapa yang menyakiti hatinya Alit nih? Apakah kamu nembak cewek abis itu tembakannya malah kena cowok Alit? Aduh. Siapa dapat gold tuh? Channel Catfish gold. Oh. Dapat gold, ada yang dapat gold dong. Channel Catfish tapi aku udah punya aja Channel Catfish gold. Wah ini wall eye kecil ini guys. Ya itu udah dia, wow beneran kena cowok dong. Alit sekarang pacaran sama cowok guys. Membejir. Tobat liat tobat. Tobat liat tobat. Iwak lele. Iwak. Iwak walawi. Iwak walawi. Wall fucking eye. Oh ini ada yang nyamber nih kayaknya. Oh enggak deh. Tuh ada yang gede lewat barusan. Ini gede tuh depan kita tuh gede tuh. Oke kita coba pancing ya. Habis ini kita langsung pancing coba wall fucking eye nya. Oh jomok ya nih Alit ini jomok banget. Meledak brutal kah bijinya. Mana barusan wall eye ya. Di sini kayak ada, oke. Kita taruh di sini aja. Ada yang gede barusan, kemungkinan silver tuh lumayan. Kalau silver XP-nya banyak, deras XP-nya cuy. Oke, kita sambil rebahan nunggu ya guys ya. Rebahan, ya yang kecil dong nyamber. Ini mah Junafil ini, Junafil. Ini mah Junafil ini guys. Junafil apa bronze nih? Wewa gue sauger aja. Sauger what the fuck. Ya malam-malam sih emang sauger. Oh ini wall eye nih. Ya kecil tapi ini. Kecil gak sih ini? Sembunyi di rumput dia nih. Semuanya di rumput. Langsung disamber tapi. Langsung disamber tapi. Walaupun dia sembunyi di rumput tapi dia langsung lapar, langsung nyamber dia. Ya, bronze ini. Ringan. Dapetin lagi deh fans Juventusnya. Wow, Junafil itu lebih susah daripada gold lagi itu nyarinya, kecil banget soalnya. Ikan kecil itu, Junafil itu. Ikan kecil, iwak kecil itu. Baru menetas tuh iwaknya. Bombastic side eye. Bombastic side eye. Minimal bluegill kayak kasih kalau gitu. Kak notif apa yang paling setia dan selalu mengingatkan? Notif apa tuh? Bombastic side eye. Memori internal hampir habis. Sad. Apakah sudah waktunya mengganti HP? Ini gede nih. Anjay, ini gede nih. Tapi kabur dong. Lah kok kabur dah?
Aku nginjek air ya. Nggak nginjek air loh aku padahal. Wah, kabur dong dia. Wah, gede banget. Wih, gede banget tuh, cok. Silver-silver besar tuh. Malah kabur anjing. Kita coba pancing loh, kita pancing ke arah sana coba ya. Kita coba pancing ke arah sana. Kamu menginjak harga diri deh, wow, iwa. Iwa. Menjadi iwa. Iwa brutal. Eh, nyantai lu kali itu. Nyantai guys, nyantai. Izin pamit dulu Kak Diom, enggak boleh. Enggak boleh. Stay di sini kamu lihat. Deh baterai vape. Vapornya ganti ABC kah? Deh enggak, yang bisa dicas ulang Pak ya kali ABC bejir. Oh, ini ada wall eye nih. Ini wall eye dekat. Ini wall eye dekat nih. Ayo disamber lah. Samber lah biar paten. Bailet tapi bohong. Tapi bohong. Bejir, ini Junaville nih, Pak. Ini Junaville nih, Pak, nih fix nih. Eh, enggak, Sauger nih, Deng. Sauger nih, kalau Sauger emang kecil, Kak, ya. Bejir, Sauger. Ini mah Sauger ini. Baterainya yang 3000-an mau meledak, Kak. Ya, Yellow Perch. Wow, Yellow Purse ada di malam hari ya. Duluan payung, besok masih hujan, semangat stringnya jangan lupa minum, dadah. Oke, thank you sudah mampir kalau gitu. Oh, sekarang selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat beristirahat, maksudku. Dan semoga hujan besok lancar dan bisa mendapatkan nilai yang diinginkan. Nilai yang membanggakan, anjay. Oh, ini wall eye nih. Halo, wall eye. Oke, nggak kabur ya. Oke, lumayan gede nih. Anjay, langsung disamber, mantap. Gila, mukanya kayak alit. Secure. Gila, gede cuy. Silver, anjay, 100 XP-nya tuh. Gacor, Kang. Gacor, Kang. Gue lagi dikit level. Gacor, Kang. Ternyata leveling tuh lebih enak cari wall eye ya, levelingnya lebih gacor deh. Ini nih. Oh, bukan, tapi bukan wall eye tuh. Bluegill tuh kayak itu, bukan sunfish itu. Jadi kenapa tuh cukup kecil kali? Kita keliling-keliling di danaunya ini aja ya. Cari wall eye ya. Siapa tau kan rezeki anak soleh dapat gold gitu kan. Itu wall eye tuh. Anjay, langsung disamber. Oh enggak, pergi dong dia. Ya, malah adios. Oh enggak jadi balik lagi dia. Balik lagi dia. Gue kira bakal adios deh. Ini silver nih kayaknya. Oh enggak dong, bronze ini. Oke, kita cari lagi. Oh, ini Sauger. Sauger. Wall eye. Halo, Mas. Bejir kabur deh. Kabur dong dia. Lah, dia hilang juga. Dia udahan juga kah dia? Ya udahan juga, dia udah jam 12 kah? Aku lanjut lagi bentar ya guys ya. Aku mau turu juga.
Mau turun ya guys ya. Sampai naik level ya kayak aku nih. Ya aku main sampai naik level guys ya. Gak apa ya. Kita lanjut next time lagi. Sampai naik level aja. Kabur dari tanggung jawab ya kayaknya tuh. Ada tanggung jawab mencari mencari nafkah tapi malah kabur dari wall eye. Lumayan sih dapat sunfish gold barusan. Dia lumayan memuaskan lah stream hari ini. Menjawir. Oh ini Alip nih. Gak meledak kali. Meledak dikit. Bejer nama nama orangnya Boeing 247. Nama pesawat dong. Kabur untuk membeli susu gak balik-balik. Ini lo cari wall eye di sini lo kalau mau leveling biar cepet naik ya, naik levelnya. Bejer mancing dong dia. Beneran mancing saya lihat cuk. Beneran lagi mancing dia. Bang Toyib. Bang Toyib. Bang Toyib. Kenapa gak? Eh diam, liat kue-kue buat room sendiri, liat cari yang siang, liat nanti aku join ke K. Aku mau nyari bluegill soalnya. Oh ini wall eye nih. Yuk samber dong, disamber dong. Wah gak disamber nih. Oke disamber sekarang nih, baru balik deh. Anjay ada makanan gitu deh. Kayak bapak siapa itu malah pergi beli susu, wow. Silver fix ini. Perlawanan yang sangat kuat. Oke, silver nih fix. Langsung naik level nih. Anjir, perlawanan yang sangat sengit. Terus ada seekor walai. Anjay, 100 naik level dah nih. Anjay sudah naik level. Jam berapa? Udah di room Kilit? Udah. Udah oke, kita join Kalit guys ya. Siang gak di sana siang gak? Siang. Siang? Oke. Dari bluegill di room di tempat Kalit. Lah, kok gak bisa join aku? Masa? Gue di roomku. Nggak, aku di roomku sendiri. Gak bisa, gak bisa join aku. Aku exit tuh main menu bentar. Mau nyari, ya nge-crash gameku. Exit tuh main menunya nge-crash dong. Parah nih game cok. Nge-crash bejir. Ini dah yang di-update tuh cuma uang, 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 dan uang. Aduh, meledak, meledak. Meledak brutal. Aku nyari bluegill lagi 4. Kita masuk ke room Yalit guys ya. Nyari bluegill lagi 4 aja. Nih, menghela nafas. Kenapa tuh bang? Abis nembak cewek kena cowok kah? Abis ngocok. The fuck? Porno banget. Jorok banget deh. Press any key. Tuh, gak bisa join aku liat. Kok gak bisa ya? Coba online ya, kayak online ya, jangan-jangan offline. Udah online ya, gitu. Statusnya online. Tuh, nggak bisa join aku. Ada player nggak di dalam room, Ki? Player. Oh. Ada. Tenda aku ya sendiri. Oh, lagi loading berarti. Masih loading dah guys. Wes aku play dulu. Mancing iwak tongkol ada gak bang? Waduh, selamat datang dan selamat malam kabel tanah. Tapi aku minta maaf kayak lagi bentar aku bakal end stream. Lagi bentar aja nih aku streamnya. Mau mencari bluegill lagi 4. Welcome by the way. Oke udah siang nih mantap. Salah.
Bluegill suka hotdog. Oke, kita cari bluegill. Udah jam berapa nih? Jam 12 nih, lumayan siang nih. Ini apa walleye nih? Walleye siang-siang ya? Nah, kita coba pancing ya. Teman kakak yang jadi loli siapa tuh? Siapa tuh Ryu? Diona. Wah, Diona. Jadi kucing loli. Diona. Hello, Buckaroo. I'm down at Silver Strand Meadow now if you wanted to drop by. Kita tunggulah. Kalau kita pindah ya kali ya. Udah kesini kalau kita wanceng teh. Udah? Udah. Udah. Oke, kita join Khalid, guys. Baru bisa join. Baru bisa join Khalid. Bluegill. Aku mau kesini lah, kok aku mancing di sini, guys ya. Loli ini kok mimi, bejir. Membejir brutal. Loh, kok nggak ada kis nih? Ada Zawe nggak? Ada Zawe nggak? Ada Eren sama Zawe nggak? Halo. Siapa? Eren sama Zawe. Abis itu Haku Yuki ada nggak? Oh, ada, oke. Zawe ada. Belum keluar berarti kis. Ikan apa yang suka melakukan hal mesum? Ikan apa tuh, Jody? Ikan apa tuh? Ikan apa tuh? Ya, kita nyantai dulu, guys. Nyantai dulu. Oh, tak kira ada yang nyamber dong. Wah, itu umpannya. Oh, enggak. Oh, ada dong yang nyamber. Apa nih? Sunfish ini yang nyamber nih. Langsung kesamber ya. Ya, sunfish. Gue udah muak sama sunfish. Ikan bugil. Bluegill, bukan bugil, guys. Bluegill. Da-da-da-da-da-da-da-da. Oh, itu Alit. Kita samping-sampingan mancing lihat. Itu Alit. Wow. Baru kelut dong. Kita di dekatnya Alit mancing dulu. Lihat enggak kayak aku di kiri, Ki? Nah, belum enggak lihat. Itu Alit di seberang lihat. Ternyata mancing di sini juga Alit ya. Oke. Okay. Alit P 96 meter di seberang kita dia mancing tuh. Wow, di depanku nih. Ya, aku di sini nyari bluegill, Cok. Ini nyari apa gitu, nyari gini, nyari mod bass. Northern pike. Nyari pike. Oh iya, di sini banyak ada pike. Nah, ini sunfish lagi nih. Aku udah pernah sunfish terus nih. Ada misinya kayak nyari pike. Ada. Oh. Kakak kan dipanggil beli. Beli udah, Bang udah, Kakak udah, Mas udah. Ada lagi satu, belum. Apa tuh? Dipanggil apa tuh? Dipanggil yang maha kuasa kah? Aduh. Gila, akhirnya. Walaupun gersang gini, tapi jernih airnya dah. Sasuga, settingan ultra. Yoi. Settingan ultra nih, bos. Sampai dong. Adeyum. Aku biasa beli sebelah dipanggilnya AA. Duduk dulu AA gitu deh. Pas beli sebelah aku. Yang beli mobil ke? Ngapain beli mobil? Pakai beli mobil. Ini di sini mancing di tempatku ini banyak ada pilot. Kalau umpan ke bener. Di tempatku ini. Udah. Ini yang pas aku di sini nih. Tinggal syahadat aja deh, waduh.
Loh, seharusnya Pak Getuk yang syahadat. Pak Getuk belum kuat ini imannya, harus dibetulkan imannya. Ayo ngomong sama aku bareng. Diikuti aku Pak Getuk. Asyadu. Bejir ini yellow perch dong. Yellow purse lagi nih. Hari-hari yellow purse sama sunfish. Gue gila tinggal lagi 4 apa dah. Da 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 da. Ini kemana lu? Naik mobil. Bijir warna merah mobilnya. Mau pulang. Teleport ya. Mobil itu kasihan sini hilang tuh. Bisa di request lagi anjim. Dia lebih katam daripada aku. Apa itu arti katam? Ngeri dia keceplosan pas lagi bercanda kayak gitu. Hah? Keceplosan apa? Aku ada ngomong apa? Aku salah ngomong kah guys? Ineh lo, gini aneh. Login apa? Enggak, baru asadu doang, belum login guys. Belum login ini, Pak Getuk ini harus login ini. Kita harus login kan Pak Getuk nih. Deh, ikan apa yang suka dangdutan? Ikan apa tuh? Iwak peyek kah? Iwak peyek. Iwak peyek. Iwak peyek, nasi beguling. Aduh. Damn. Julia Persua. Lebih sempurna. Apa lebih sempurna? Oh, yoi. Meng yoi. Makanya kalian harus ikuti aku, guys. Let's go. Anyway. Bejir tangannya di zoom. Mana umpannya? Oh, sana. Bluegill, come on. Come to papa, bluegill. Na. Lagi mancing sana, dalet. Mamba jauhin. Ikut deh, Tuhanmu dua, wow. Na. Bejir. What the hell? Ngamuk buat mobil anjir. Kemana kalian? Mau pulang. Matanya pulang gue ke tempatku nih. Ngapain ya liat nih? Kemana? Pulang bukan lewat sana cok, pulang lewat atas pulang cok, lebih deket. Kemana deh pulang? Kemana deh anjir? Guys, kita lanjut mancing guys. Memainkan alat pancing. Bejir nabrak dikit. Nabrak dikit. Apa ini? Apa ini yang menyambar? Ya. Yellow perch ini atau sunfish. Kita di gacha Acheron ya? Enggak, aku mungut itu foto di Facebook. Bejir. Ya kali gue main game Cina lagi. Siapa tahu kan comeback dengan Cina. Comeback dengan Cina. Menyambar abangku. Oh, ditanya Lid, kapan duel FIFA sama aku nih Lid? Kapan kayak mau duel FIFA nih? Ntar dilihat FIFA. Bejir.
Mau beli yang di Epic ya? Men di Steam masih diskon? Udah enggak kak. Jangan di Epic masih diskon tau semuanya. Kalau ngegul tahun ting su su mengsu brutal. Buku apa yang gak bisa diambil? Buku apa tuh? Buku apa tuh, Ryu? Gila, damai banget. Era kedamaian. Ada yang datang, ada yang menyambar nih. Yah, ya lo perch dong. Yellow perch. Buku yang ditaruh di tempat tinggi dan yang mau ngambil bukunya cebol. Wow, secebol kamu kah, anjay? Canda Rio. Yellow perch. Aku pakai gini berapa ya? Oh, 9. Pemandangan ultra. Apalagi layarku segede gaban. 27 inci. Di mana ke? Pulang. Bilangnya aku keblek berat nih racing aku nih. Udah di rumah ke? Oh, ini dia. Ada teknologi canggih namanya fast travel yang malah naik mobil anjing. Malah ngeracing nah anjir lo ini ngeracing alit nih. Neng, di kanan kayak ada air tuh, coba nyebur lit. Coba nyebur lit, tuh ada dam tuh lit, ada dam. Enggak, aku mau kecil. Keren, ini baru grafik ultra namanya ini sih. Coba gamenya ini bagus, multiplayer-nya ini. Bisa ada balap ya? Gak usah mancing, balap kita. Gak usah mancing. Aku tinggi ya, kalau naik ke kursi. Wah, aku juga tinggi kalau naik ke Menara Eiffel. Aku juga tinggi kalau naik Monas. Ya gak, Lid? Tinggian aku. Naik apa? Kalau di naik gini, naik pesawat. Wow. Tinggian aku kalau udah dipanggil yang maha kuasa. Bibir. Anjing nabrak dikit. Anjingnya nabrak. Ya, anjing nabrak dikit. Buset deh, niat kali pulangnya bawa mobil anjing. Ya. Ini namanya menikmati hidup tuh, Kim. Menikmati hidup. Dengan harta ini saya memanggil Mahora. Wow, Mahora Saha. Welcome to the PDR Kun. Selamat malam. Untuk yang pertama bergabung, jangan lupa pencet tombol like-nya bagi yang baru datang. Welcome. Lagi memancing-memancing nih guys, lagi mancing keributan. Let's go. Gelap segelap air tempat dia mau mancing sampai gak kelihatan. Ini jernih loh air ini, sumpah nih. Kalau aku bisa nyebur, aku nyebur nih guys. Jernih cuy. Gak dikasih sama Sophia soalnya. Ya, Sophianya so asin. Bukan. So asin Sophianya nih. Coba ada DLC Sophia yang ini. Sophia. Sophia. Ih, ada dapat bluegill dong. Dimana ada nyari bluegill? Ada dapat bluegill dong. Bugil. Dirty dog. Dirty dog. Di mana ada dirty dog nih? Oh, di sini dia mancing. Oh. Di sana dia mancing. Yowes, kita ikuti dia. Dapat bluegill lah, dirty dog lah. Segelap gini langit sebelum kiamat. Wah. Wow. Siapa sih yang ngeping di semua channel di Discord sih?
apa ya, ada tuh yang kena hack kayak tuh. Udah aku giniin sih, udah aku ban sih. Udah meledak sih. Apa tuh? Lo ada yang spam bokep, ada yang kehack. Anjir, aku belum download aja nih. Janganlah, gue kena hack juga, goblok. Udah, orang-orang yang ngehack tuh ngincernya orang-orang yang sangian kayak gitu dah. Ini gak sangian tuh kayak cuma core-nya dikit. Udah tau bulan puasa malah sangi. Tahan kayak sanginya sampai bulan Ramadan hilang, selesai maksudku. Suka ikan bugil, wow enggak, misinya nyari ikan bluegill, bukan ikan bugil. Rio kena hack, iya. Mungkin lagi sebulan kayaknya baru aku unban dia ya. Untuk jaga-jaga aja, siapa tuh malah akunnya masih nyangkut di hacker. Lagi sebulan baru aku unban dia. Dimana? Tahan sampai dipanggil yang maha kuasa, wow. Ditahan sampai moksa. Oh, let's go. Oh, ini baru ekstrim nih. Jungkir balik mobilnya. Jungkir balik mobilku. Shopping di mana nih? Anjir, kayak ngapain ada di sana, cok? Ya, aku mau mancing di sini. Mau mancing keributan. Aku ikut, Bang. Ikan Dirty Dog, Bang Dirty Dog. Oh, gila, level 78, cok. Sepuh nih, sepuh di antara sepuh, anjir, level 78. Apa? Tuh, Dirty Dog, tuh. Sepuh di antara sepuh, no. Gimana beli souvenir, cok? Souvenir ya di shop, di Shopee ya. Kan ada souvenir. Di menu paling awal tuh souvenir ya. Bisa milih souvenir, storage, equipment. Nggak ada, adanya buy, sell, customization, storage, local, souvenirs. Apa, Lid? Kurang keras? Nggak ada. Palamu nggak ada. Nggak suka membaca emang orang nih. Bejir belinya pakai ini dong, pakai bintang. $3,500 buat apa? Yo, nggak cari gator. Enggak, aku udah gator guys, nggak pengen nyari lagi. Puh, ampun puh, sepuh yang datang dari inti bumi, datang ke permukaan bumi cuma pengen mancing, yoi. Level 78, tuh apanya kerjaannya? Ini ada lokasi bagus untuk mancing bluegill. Di mana? Di atas nih, kan ada nih, fish in area, channel catfish, sauger, green sunfish, yellow perch, bluegill. Di mana? Coba screenshot. Coba screenshot. Habis itu kirim ke back office chat. Hewan apa yang namanya terinspirasi dari nama sungai? Hewan apa tuh? Kerjaannya deh main alat pancing, betul sekali, bener sih, nggak salah deh, nggak salah. Kuda Nil, wah sungai Nil. Mana nih sih screenshotnya lama ini? Kabar bos. Lemot kali ini. Rugi grafis ultra kalau lemot. Nanti nggak ada hubungannya grafis ultra sama nyeret hasil screenshot anjing. Ada lah. Mana? Udah di back office chat kita roh. Udah. Yakin? Oh iya. Apa namanya itu? Rapus.
apa sih? Aku klik escape nanti hilang kodenya ini. Sadar. Kerasukan apa orang nih, Cok? Belum tak enter nyata. Dah. Wah, bluegillnya dikit itu, Lid. Kalau bluegill paling akhirnya paling dikit artinya. Tapi bisa sih aku ke sana. Di mana tuh? Di pojok kanan. Pojok kiri tuh dari bawah tuh kayak kan di bawah tuh. Tapi ke atasnya lagi tuh. Oh, yang ini aku udah nemu ini, Cuk. Ya, aku udah tahu ini tempatnya. Udah tahu ini tempatnya. Yang nandain dia. Aku udah pernah ke sana. Tapi boleh deh aku coba lah. Cobalah guys, kita coba ya. Mari kita coba. Hari ini udahlah puasa, masa jalan-jalan sama teman malah jatuh ke god, mantap, langsung minum air godnya. Air god itu hitam dikit gak ngaruh. Deh, nama VTuber yang agak membagongkan kalau dijawakan apa deh, apa tuh? Dijawakan. Bejirnya di Jawa kah? Kita cari bluegill di sini. Bener, game-nya nge-crash anjing, bangsat. Apa sih? Update driver-nya coba, tadi dia nge-crash juga dia. Apa ini yang datang? Apa ini yang datang? Ini bluegill mantap. Oke, okay. Langsung disambar bluegill. Raimu asu KB, wow. Ya aku tahu sih itu. VTuber LGBT anjir. Masih hidup kah dia? Masih. VTuber lega betul. Enggak, biarkan mereka berekspresi tuh. Bejir. Kalau gue mah, gue hantam. Ikan bugil, nice. Bluegill, bukan bugil. Nanti aku nanti diserang sama pelangi. Lawan balik, serang balik ya guys ya. Serang balik ya guys ya. Gelud kita, gelud. Orangnya kurang ajar kayak namanya ya, kurang ajar. Udah gitu guru lagi dia. Guru macam apa ya? Kan cewek ya? Enggak, dia enggak cewek, dia non-binary. Hahaha. Ya bener gak sih kalian dia non binary dok. Jadi gimana? Hantam lah biar jadi cewek beneran. Baru dibuka ratarnya. Waktunya kita bor semut. Bejir aku udah punya sunfish sekarang, dikasih satu blue sunfish sekebon kasih aku. Mau ada boyfriend tapi takut jomo, pilihlah tomboy. Dipastikan malam pertama kering, wow. Kalau cewek tomboy mah aku suka juga guys. Berarti bukan manusia ya, tidak usah dimanusiakan orang-orang kayak gitu guys. Muncul dari jauh nyamber nih. Dari jauh tuh jalannya anjay, ngedrift. Ngedrift, sunfishnya ngedrift anjing. Dari jauh. Dan aku suka kamu anjing. Malam hari ini sunfish harem malam hari ini sunfish. Oh yoi, dari tadi aku dapat sunfish tapi dapat goldnya sih lumayan, jadi worth it lah. Dapat goldnya sih ini, aku dapat goldnya tuh, dapat gold aku green sunfish, jadi lumayan lah. Bejir PDR kena meledak kah? Apa PDR? Nama viewerku? Oh, tak keren DPR sih bang. Wow. Nama viewerku PDR dari Malaysia deh.
Cinta, cinta apa yang tidak bergerak? Cinta mati. Si 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 si. Pagi tu ada nggak di sini dah? Nggak ada, kayak udah hilang lah. Malah kepikiran kesana anjir. Cinta yang suka binatang. Cinta apa tuh? Cinta monyet. Anjir. Goblok. Menit berapa nih? Menit berapa nih? 3:22. Oke, kita dapat konten, guys. Kita dapat konten. 3:22, ntar aku jadiin klip lah. Cinta apa yang bikin hilang batang? Cinta Luna. Waduh. Cinta Luna. Cinta Luna. Ini dah kalau mancing pasti gabut. Jadi bapak-bapak langsung. Oke, di room gak, Lid? Bilangin gameku gak crash. Oh. Oh, bluegill nih. Ya, sunfish dong, aku kira bluegill anjing. Cinta apa yang hitam? Cinta apa tuh? Apakah cinta buta? Cinta cumi, wah, cinta cumi. Cinta buta bagus juga tuh, cinta yang cacat. Cinta cacat. Berarti kalau kalau tuna netra tuh cinta buta berarti. Wow. Gak dibenarkan dulu. Sudah habis pakai ketawa. Aduh, capek. Capek anjir. Bodoh, bodoh sumpah. Wah, ada AJG nih. Welcome AJG, selamat datang, selamat malam. Thank you sudah mampir. Tuh yang baru datang mau bergabung. Enggak apa-apa cek tombolnya bagi yang baru datang. Welcome. Aduh, aduh, strike, strike. Pentok dong. Pentok tanganku pas mau mencet mouse anjing. Dapatnya sunfish mulu anjir. Nyari bluegill. Cinta apa yang jadi lagu? Cinta gila. Wah, cinta gila. Cinta yang stres tuh. Nah, kita mancing deket-deket deh kalau gitu. Dan dulu guys, sudah capek ketawa guys. Wah, sunfish tuh udah nyamber nih. Oh nggak, blue apa namanya, yellow perch sekarang nih. Yellow perch. Uangku berapa ya? Uangku kayak aku bisa bisa beli beli gini lah, aku mau beli umpan dulu. Beli umpan yang lain supaya yang nyamber cuma cuma gini, siapa namanya? Bentar. Yang biar biar bluegill aja yang ngambil. Mana bluegill? Bluegill tab. Dog biscuit yellow corn. Oh, corn, corn. Artificial corn yellow. Artificial corn yellow.
Salah. Oh, dia suka marshmallow artificial corn. Oh, suka corn juga ini. Dog biscuit dia enggak suka ya. Oke, kita pakai, kita beli dog biscuit aja. Kita beli dog biscuit saja. Gila mahal kali cok dog biscuit. 10-nya 50 tuh, 20 udah 100. Nah, kita beli 20 aja. Kita beli 20 aja, guys. Enggak usah banyak-banyak. Yum, gak ada ikan lele. Yum, ada, aku udah dapet yang gold ikan lelenya nih. Ikan leleku sudah gold, udah gede banget nih tuh. Channel Catfish tuh udah gold guys, sudah gold. Tapi aku dapetnya offstream sih barusan. Offstream aku dapetnya guys. Pas jaga toko, hehe. Cinta apa yang punya harapan? Cinta-cinta, wah cita-cita itu. Mau suka sukuna versi cewek, ubel. Wow, aku suka ubel juga sih. Cantik sih, tapi si kopat anjing ubel tuh. Iya sih, smash sih. Cantik sih. Ubel cantik cuy. Smash brutal. Kalau gini, Denken. Denken. Bejer itu gurunya Stark, goblok. Gurunya Stark itu anjing. Suka ubel apa suka ketek ubel? Suka ubel lah, keteknya bonus. Cinta apa yang sangat melambangkan Alit deh? Cinta apa tuh Lid? Eh cinta apa tuh Jody? Nih ada nama kini Lid disebut Lid. Oh sebut nama aku bangsat. Anjing. Anokumo moko ete yoke. Jatuh cinta loh. Hubungannya Alit sama jatuh cinta apa? Apakah Alit meledak? Wah aku lupa ganti umpan. Tentang aku lupa ganti umpan anjir. Harga sih aku lupa ganti umpan. Ingat Alit jatuh di batu. Wah jatuh di batu. Batu terbang, batu terbang. Lah dog biskuitnya mana? Dog biskuit lah, nggak usah dipakai dog biskuit ya. Lah. Ntar aku panggil mobil dulu mau akses storage dulu, kayak belum aku ambil kayak, belum aku taruh di tas kayak ini umpannya. Nah, kita panggil mobil untuk akses storage. Storage. Oh ya belum aku tuh. Ya udah dong. Udah tuh. Bukmin 10. Loh, udah di backpack. Kok enggak bisa dipakai? Kok gak bisa dipake dog biskuit? Ntar aku coba searching kok gak bisa pakai dog biskuit the angler. Game. Wah, kok gak bisa dipakai ya? Cinta apa yang bikin dia yang blushing? Cinta kita, waduh, jangan jomok-jomok PDR, nanti meledak. Ntar, gak bisa dipakai. Harus yang 10 kah? Tuh, gak bisa juga. Harus ini kah? Lah, nggak usah dipakai dog biskuitnya. What?
Ya nggak bisa dipakai dong, ya udah pakai blood warm dah. Kesel banget gue anjir. Kok nggak bisa dipakai ya? Babi apa yang nggak bisa dimakan? Babi apa tuh? Babi Israul, wah, babi Israul. Bluegill suka bloodworm kan, oke, bluegill suka bloodworm. Nah udahlah, kita pakai bloodworm lah. Sebet gue bejir. Lagi 3 ya padahal nih. Lagi 3 tuh, udah 17. Ikan apa yang pakai sempak? Ikan cut. Wah, kancut mah, kancut aja, nggak usah isi i-nya. Bejir yang nyamber, sunfish mulu nih. Give me bluegill. Yah, yellow pers yang join juga. Malah tambah banyak ikan lain yang join. Malah tambah banyak ikan yang lain join pakai hotdog lah. Bluegill suka lompat nggak ya? Nggak suka lompat. Yellow pers yang suka lompat ya. Kenapa yang suka lompat? Ada dapat bluegill. Dirty dog masih dapat bluegill kah dia? Dirty dog dapatnya helopers deh. Kenapa rasa tempe gak ada yang tahu ya? Ya jelas lah kan tempe bukan tahu, Rio. Tidak dapat, tidak dapat, tidak dapat. Tidak dapat bluegill. Wih, kenapa lompat anjir? Orang Jamaika apa? Raja mereka apa yang tidak mudah percaya? I don't believe it. Wow, I don't believe it. Dapat yellow perch, dirty dog dapat yellow perch. Nanti dulu guys, nanti.
lagi mancing, Lid. Hmm? Lagi mancing. Enggak, aku gini. Ngecek game Cina. Banjir. Dirty Dog apakah berhubungan dengan Snoop Dogg? Maybe sama-sama Dogg misalnya. Kok suaranya Alit kayak sedih? Ya lebih sedih dia soalnya nyembah cewek karenanya cowok. Yang Alit. Ya katanya. Membejawir, membejawir. Aduh, nggak dapat dapat bluegill sini, cok. Ini sih harusnya ada bluegill apa enggak di sini? Anjir. Saya tadi kan nyari bluegill nggak dapat dapat ini. Ya udah. Dapat satu doang barusan. Udah 17 ya, tinggal lagi 3 ya. Ngewit sambil mancing, wow. Aduh, kita pindah lagi ke sinilah. Pindah lagi ke sini. Terus kalau Starfish, Petri dong. Nah, ini Korea. Fish terus nih. Planet fish memancing planet. Kenapa nggak langit ketujuh fish? Wow. Emang namanya seperti itu. Tidak bisa aku kasih nama kalau guys. Animo bule, animo bule. Animo bule, animo bule. Bluegill come to papa. Dan ini Kore. Yah, sunfish lagi. I need more pallet. Big fishing rod, big impact. Ikan bluegill come to papa deyum, yo eh. Ikan bluegill, bluegill guys ya, bluegill. I need more bluegill, I need more bluegill. Dapat bluegill dong beneran. Nice, mantap, lagi dua. Oke, okay, lagi dua guys. I need more bluegill, I need more bluegill. Lagi dua, lagi dua. Lagi dua, lagi dua. I need more bluegill, I need more bluegill. Ini mau bluegill, ini mau bluegill. Ini sunfish sekarang yang nyari. Satu sunfish, satu bluegill 1000 sunfish aja sih. Ngegacha ikan deh, udah PT berapa? Enggak dong yellow perch. Udah PT 69 ini PDR. PT 69. Lagi dikit guys, lagi dua bejir yellow perch lagi yang datang nih.
Apa siapa tuh yellow perch diamond kan. PT79 tapi warnanya ungu. Dapat item bintang 3. Agak jauhin ke MR, kita agak jauhin. Game harem bersama Sunfish hari ini, yoi. Ngeharem, kita gas ngeharem. Kemarin Root, sekarang Sunfish. Wih, kenapa nih? Ya, Sunfish. Agak jauhan lah. Siapa tuh lebih hoki agak jauh. Udah bilang malam nih. Oh enggak, pagi. Ada yang nyamber, apakah ini? Yah, Sunfish ini. Kita ngeharum Sunfish. Sayangi diri kamu, refleksium diri sendiri di cermin, wow. Self love. Kepentok. Oh, ada yang klinting-klinting. Ya, kelintingnya cuma sekali, bukan bluegill berarti kalau kelinting sekali. Klinting 3 kali baru bluegill guys ya. Deh, apakah kelinting 3 kali dapat internet gratis? Udah kalah kelinting 3 kalinya. Kalau dia give up main game ini, pasti buang alapannya ke dalam danaunya. Enggak sih. Ngapain give up game easy gini guys ya?
mancing dekat ya, mancing dekat ya. Satu kali. Yah, yellow perch. Bejir Dunaville. Juvenil, juvenil. Juvenil, juvenil. Coba kita pindah ke sanaan dikit. Waktu itu aku dapat bluegill di sini juga. Bluegill gold di sini. Jadi kita coba mancing sekitar sini. Bejir yang nyamber. Sunfish nih, lapar semua sunfishnya di sini. I'm back, welcome back Ryu. Selamat datang kembali. Oh, Kairi habis dari mana tuh? Surga itu FF. Bejir. Dunia itu FF. Oh, apa ini? Apa ini? Oh, bluegill ini. Yes, bluegill. Finally. Lagi satu, nyari lagi satu, guys. Ini bluegill nih, kelihatan banget. Udah terlihat nih, oh. Dua kali klinting. Tiga kali klinting? Ya, tiga kali klinting. Fix bluegill ini. Yuk, lagi satu, lagi satu. Empat kali klinting lagi nih. Besar nih kayaknya. Empat kali klinting ini besar ini. Apakah silver? Oh, bronze. Oke. Okay. Selamat malam. Selamat beristirahat. Oke, okay, lagi satu, lagi satu, lagi satu. Ya, kami lapar deh. Lapar akan kehadiranmu. Wow. Dem, kalau ke isekai milih cewek laba-laba. Kalau melihat ceweknya jadi posesif, apa cewek vampir tiap 6 jam harus minum darah? Aku milih Ubel. Aku milih Ubel. Finally, anjay, komplit. Komplit misinya, guys, komplit misinya nih bluegill nih. Oke, okay, komplit, guys, finally. Bluegill Pro Supremasi. Kasih soalan A sama B, jawab U, yoi, Ubel. Finally, anjay, akhirnya selesai misinya. Akhirnya terbebas dari misi bluegill. Anjay, komplit. Oke, okay, komplit challenge-nya semua, anjay. Komplit semua challenge-nya, cuy. Mantap, cuy. Oke, okay, udah level 22, lagi dikit. Lah udah setengah level 22. Mantap, nice. Dapat ikan vigil, yo. Oke, okay, stream-nya sampai di sini, guys. Udah selesai misalnya, jadi aku mau turu dulu. Mari kita turu brutal. Selamat malam dan selamat beristirahat buat guys untuk yang sudah mampir. Harga tuh untuk yang sudah mampir, yang sudah pencet tombol like, yang sudah kirim-kirim saweran, kirim-kirim musik. Harga tuh very banyak, and goodbye for now. Sampai bertemu di stream selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kudeyum langsung pamit ke end screen, guys, ya. Goodbye. Goodbye, Otsudeyum. Otsubugil, don't the fuck.